salah tafsir gitu. Bias kemana-mana. Ya. Nah, apakah perkataan Yesus itu betul-betul kepada bangsa Israel? Apakah itu serius? Nah, tapi perkataan Yesus kepada ayat yang lain, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu di Matius 28 ayat 19. Apakah itu bertentangan? Jelas bertentangan. Nah, tapi kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Nah, justru bangsa Israel menolak Yesus. Kita akui Israel, umat Israel menolak Yesus. Kemudian bangsa Israel dan bahkan menyalibkannya, ya kan? Bahkan Yesus disalib sama orang Israel, orang Yahudi sendiri. Semula Israel diharapkan menjadi bangsa yang bisa menerima Yesus, tetapi mereka menolak. Bukan cuma menolaknya, tapi justru membunuh Yesus di kayu salib. Ah, jadi keselamatan itu ditolak oleh bangsa Israel. Karena keselamatan itu dianugerahkan kepada bangsa lain. Sebenarnya bangsa Israel itu bangsa yang dijanjikan. Salah satu bangsa yang dijanjikan tanah, Pak, tanah di Palestina, di Kanaan itu cuma satu bangsa Israel. Terus nama yang dikasih nama Israel itu cuma satu bangsa Yahudi yang dikasih nama Israel pada saat Yakub bergulat dengan Tuhan. Jadi namamu bukan Yakub lagi tapi Israel. Ya, jadi Israel ini memang mendapat keistimewaan privilege dari Tuhan, bangsa yang dijanjikan, dan keturunan-keturunan Nabi semua lewat bangsa Israel. Tapi kenapa Yesus menolak bangsa Israel? Itu ibunya menolak Yesus. Saya dari tadi, iya, datang ibu-ibu yang dari itu kan datang tuh kepada Yesus. Terus Yesus ngomong apa tuh kepada ibu itu, Pak? Itu dong, baca. Saya baca kelanjutannya, Pak, ya, supaya nggak salah tafsir. Saya harus buka Alkitab, Pak. Bang, ini penelaahan terkait dengan Injil Matius 28 itu yang sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa itu ternyata sisipan. Ayo, menurutnya dari mana, Pak? Menurutnya Pak, sarapan pagi. Begini, Pak, siapa? Pak Abdul Amir. Kalau sisipan, Pak, kalau kan ada kata perkataan begini. Kebohongan tuh sampai kapan ditutupi? Ya kan? Kalau memang itu sisipan, Pak, enggak ke semua negara, enggak semua penjuru bumi ajaran Alkitab itu masuk, Pak. Ya, masih iyalah, ditolak, ya, Pak. Bagaimana caranya lah, Pak? Kalau memang Alkitab itu bahasanya aja lah. Saya itu membahas itu secara. Bukan, Bapak kan bilang sisip kan? Enggak ada di Filipina itu caranya gimana? Bukan, lalu di Amerika Bapak kan, caranya Bapak, gimana? Bapak gini, Pak Abdul Amir, Bapak selalu menyimpulkan, Pak. Itu yang saya tanya, Pak. Menyimpulkan. Bapak menyimpulkan di mana di situ disisipkan? Itu yang itu yang berlawanan sama saya terus terang saya bilang. Bapak menyimpulkan selalu. Iya dong, enggak boleh begitu. Karena begini, Bapak punya argumentasi. Saya juga punya argumentasi. Kalau Bapak bilang itu Alkitab itu sisipan, juga itu adalah sisipan gitu loh. Ajaran itu enggak akan keluar dari Israel. Itu cukup sampai Israel, itu aja. Karena itu kebohongan. Pasti mentok sampai di sana. Kalau itu kebohongan. Sudah. Itu aja logikanya. Jadi kalau Injil itu memang sudah diputarbalikkan, istilahnya sudah tidak benar ya. Kita menanyakan di mana Injil yang sesungguhnya? Itu Injil yang betul. Nanya ke ini aja, Pak Jimmy. Kalau Pak Jimmy ngomongnya kayak gitu, nanyanya harus sama. Enggak sebentar, Pak Jimmy. Kalau Pak Jimmy tenang dong. Karena kebenaran. Pak Jimmy tenang dong. Tenang dong, Pak Jimmy. Bisa disembunyikan, Pak. Injil yang benar itu adalah Barnabas. Ya, ayat 16 ya. Ya. Markus 7 ayat 16. Bentar, saya buka di sini. Saya aja yang tersabda.
Ah, sebentar. Oh, iya, siapa iya, aja boleh, boleh siapa aja. Oke, duluan monggo. Iya, siapa? Santai, santai, santai. Silakan Kang. Tak besarkan ya, Kang Yan. Tak besarkan. Ya silakan Kang Yan. Kayaknya udah tahu kan harus kayak gimana. Tolong dibantu. Ya saya nggak ada. Coba ada suara saya nggak, Jal? Ada. Tes Jal. Ya ada. Silakan Kang. Silakan Kang, lanjut ayatnya dulu aja. Halo ya. Ada Kang, ya silakan dibukakan itu. Halo. Kok suaranya nggak ada ya saya? Ada. Ada suaranya ada. Atau Pak Amir aja kali, dia lagi gangguan. Enggak ada kok, ada kok. Jal. Kelihatan kok. Jal. Dengar enggak? Iya, tapi bukan itu yang mau diperlihatkan. Okay, Kang Yan. Ya. Ini. Kang Yan. Iya. Lanjut Kang Yan. Ya. Oke, yang ini ya. Oke, kita sesuai dengan otoritas kekristenan, oke ya. Bukan kami yang akan jawab. Tafsiran. Baca dong. Eh. Aduh. Oh, Hit, 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 hit
Yo. Jajal. Saya bantu baca ya, Pak. Di sini kebanyak ditertulis dari Yerusalem mengenai Markus 7 ayat 16. Kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini sehingga ternyata tidak asli di dalam Markus, Nah, Pak, yang menyatakan ini tidak asli itu kan dari kekristenan sendiri, Pak. Jadi enggak bukan lah, Islam enggak. Gitu. Enggak, sebentar, Pak. Sebentar dong. Kristen pakai tafsir. Sebentar dong, Pak. Sebentar dong. Jadi kalau seandainya dengan kitab 1 dan 2 dan sabar dong, Pak. Bapak buka juga deh aplikasinya. Sabar dulu semuanya. Berikan kesempatan dulu untuk bernarasi, Pak. Itu kalau memang seperti sebentar dong. Kalau memang permintaan Pak Jimmy seperti itu, tunjukkan yang aslinya, berarti Pak Jimmy harus minta ke orang tersebut, ke pembuat aplikasi tersebut. Kan itu dari kekristenan yang bilang ini tidak asli, bukan Bapak, Islam. Silakan Pak Jimmy ditagi. Buka-buka website, buka-buka Google, Bapak itu, buka-buka Pak. Ini. Bapak punya enggak aplikasi itu? Enggak, Bapak punya enggak? Aplikasi itu Bapak punya enggak? Ngapain? Tidak penting sama saya Alkitab. Loh, makanya Bapak bilang itu padahal nah, aplikasi itu, Alkitab, Pak. Bapak malah bilang enggak penting. Gimana sih itu, Pak? Karena di Alkitab itu sudah jelas. Dan di Alkitab itu enggak ada tafsir, enggak ada, Pak. Waduh, terus itu tadi apa, Pak? Terus tadi itu apa? Aduh, itu berarti Bapak, itu, aduh, Pak. Itu kan situs aplikasi Bapak, semua itu kan buat aduh, manusia. Bapak. Bagaimana supaya ada kemajuan itu? Pak, coba Bapak buka Play Store Bapak deh, main kurang jauh Bapak mainnya. Bapak ke Play Store lagi, Bapak. Sekarang udah ada Alkitab. Loh, Bapak googling aja tafsiran Alkitab cari. Enggak lebih masa Alkitab enggak ada. Ya ampun. Enggak lebih ya. Orang sekarang daripada Alkitab. Alkitab itu sudah jelas itu semua, lengkap di situ semua. Enggak perlu. Enggak, Bapak bilang Alkitab tidak ada tafsiran, benar ya? Gitu ya? Betul kan? Dulu saya bilang. Bukan enggak perlu. Bapak bilang Alkitab enggak ada tafsiran, begitu kan tadi Bapak bilang? Saya bilang saya enggak perlu tafsir itu. Oh, Bapak rubah statement-nya. Ya udah kalau enggak perlu kan berarti enggak ada, Pak. Apa? Bunyi ayatnya emang apa di situ, Pak, di Markus yang Bapak? Bukan. Loh, itu, bukan Pak masalah bunyi ayatnya, begini, Pak Jimmy. Ya, pernyataan tidak asli itu keluar dari kekristenan sendiri. Bisa buat. Bukan, bisa bukan masalah dari Muslim. Kan tadi Bapak bilang begini. Pak Jimmy kan tadi bilang begini. Kalau Islam menyatakan tidak apa palsu, mana yang aslinya? Yang menyatakan palsu dan tidak asli itu justru dari aplikasi kekristenan sendiri, Pak. Itu yang harus Bapak ketahui ya. Tadi Bapak ke sono tuh tanyain sama orangnya. Ayatnya yang mana ini, Pak? Yang dimaksud tadi itu Markus 7 ayat 16, salah satu contoh itu, Pak. Bunyinya apa, Pak, di situ? Markus 7. Salah satu contoh itu, Pak. Markus 7 ayat 16, silakan. Ayat 16 berbunyi jelas yang. Silakan baca, Pak. Silakan, Pak. Diam dulu. Silakan baca, Pak. Simple kok, 1, 2, 3 baris kok, Pak. Tunggu, Pak, sebentar saya buka dulu Markus 7 ayat 16 ya. Iya. Tuh, saya menanggapi pernyataan Pak Jimmy tadi. Pak Jimmy kan bilang begini, Islam selalu menyatakan palsu-palsu, lalu mana aslinya? Saya tunjukkan, Pak, yang bilang tidak asli itu bukan Islam. Bapak harus lihat sendiri, gitu loh maksud saya. Tapi banyak, Pak, memang di literatur artikel bahwa kitab suci Kristen sekarang itu bukan asli, Pak. Itu sudah diputar-putar sama Paulus. Ah, sekarang kalau nah itu Bapak asli, yang ngomong. Palsu. Kalau itu Bapak yang palsu. Sekarang gini, Bapak yang mana? Kenapa gini ya. Ada mengatakan Bapak, bahwa udah aslinya. Udah baca Barnabas. Barnabas itu ada di Turki. Itu Bapak sendiri yang ngomong, Pak. Gini, ya, Bapak sudah Pak Jimmy udah buka Markus 7:16 belum? Bacain dulu, Pak, ini saya buka ya. Di sini judulnya Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Di Markus 7 ayat 16, di sini barang siapa, ini dalam kurung, Pak, ya, dalam kurung barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar, ya kan? Oke.
Ya. Di situ ada pertanyaan dua, Pak. Udah enggak usah, enggak ke 17, ya? Itu aja dulu. Bukan itu yang dipertanyakan. Sekarang itu ada tanda kurung itu apa, Pak, maksudnya? Dalam kurung ini, Pak. Sebentar, Pak. Ini saya baru lihat. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya ulang sekali lagi, Pak. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya benar. Barang siapa bertelinga kalau orang tidak bertelinga? Iya, iyalah. Kalau saya mendengar. Terus yang melihat siapa ya, Pak? Iya, ampun. Enggak, gini dong, Pak Raymond. Pak Raymond paham enggak? Kalau Pak Raymond enggak paham, mending diam dulu nyimak deh. Paham enggak? Iya, yang ditanyakan apanya? Ini saya bingung, Pak. Nah, Pak Jimmy, saya ulangi ya, Pak. Saya ulangi. Salah ya? Ke sana tujuannya. Ini Pak Jimmy begini. Pak Jimmy tadi berstatement, Islam selalu mengatakan palsu. Lalu Pak Jimmy bilang, "Mana dong aslinya?" Begitu kan, Pak? Iya, benar. Karena dari setiap room, Pak. Begini, Pak. Ini Pak Amir saja. Iya, benar. Sebentar. Bapak harus tahu alasan saya menunjukkan ayat itu. Ya, itu. Bapak dengarkan dulu. Alasan saya menunjukkan ayat itu adalah yang itu menyatakan ayat itu tidak asli ataupun Bible itu tidak asli. Bukanlah dari Islam, Pak. Iya, kan, Pak? Bukan dari Islam, Bapak tadi sendiri, tidak, Pak. Iya. Siapa yang menyatakan tidak asli? Sudah enggak asli, Pak. Sudah diputar-putar. Eh, Pak, yang menyatakan tidak asli siapa di situ? Islam atau Kristen? Nabinya. Katanya apa membunuh? Enggak, supaya kita jujur, Bapak buka aplikasinya. Bapak buka tafsirnya. Buka, Pak. Buka supaya kita sama-sama jujur. Ayo, buka. Tunggu dulu. Buka tafsirnya. Ini kan ayatnya jelas mengatakan, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar. Terus yang maksudnya gimana? Saya juga bingung. Apa salah? Ada yang salah dengan itu? Nah, makanya kalau nggak paham, Bapak berdua coba diem dulu, ya, dengar dulu. Apalagi Pak Raymond nih. Sebentar, jauh banget, Pak, nyambung. Tahan, Pak. Nah, maksudnya gimana, Pak? Saya juga bingung nih. Terus yang menulis tafsiran itu. Saya kasih kesempatan Pak Raymond dulu bicara. Kan itu. Sebentar, Pak Raymond, sebentar. Ini ya, saya bingung kan tadi Pak Bapak nanya ini yang ayat 16-nya ini. Yang ya, Bapak mau nanyakan apanya nih? Karena jelas di sini dia cuma ada. Saya enggak nanya, Pak. Pak, saya enggak nanya, saya menanggapi statement Bapak. Itu udah dipalsukan. Saya ini menanggapi statement Bapak, Pak Jimmy, saya menanggapi statement Anda. Anda mengatakan ya, Islam mengatakan bahwasanya palsu, lalu Anda menagih, mana dong asli? Benar gak sih kayak gitu? Oh iya, benar ya. Nah, ini saya tunjukkan, Pak, yang mengatakan ayat Markus 7 ayat 16 ini tidak asli, bukanlah Islam, Pak. Islam atau bukan tadi yang mengatakan tidak asli? Itu Bapak katanya dari mana tuh? Dari ya, makanya apa, Bapak simak dong dari tadi. Iya, itu kan pada udah pelan-pelan loh. Tapi sabda, Pak. Itu klien bisa Pak. Ya, karena semua ampun. Orang kan banyak yang memutar-mutar balikan. Iya, makanya Bapak juga perhatikan ini aplikasi tertipu. Namanya apa? Banyak orang tertipu karena aplikasi. Iya. Enggak, ini ya makanya supaya banyak kalian tidak merasa ini diedit. Kalian punya enggak aplikasi ini? Alkitab ini. Punya enggak? Kita belum tahu kan gitu. Aplikasi apa itu, Pak? Kita enggak ada ini. Alkitab, Pak, Alkitab. Oke. Ini English. Ya, ini English Bible. Ini saya aja lah, Pak. Saya orang tak sekolah. Bukan. Oke, okay, enggak apa-apa. Saya enggak nanyain soal bahasa Inggris. Ini ayat berapa? Iya. Markus 7 ya. Ini ayat berapa? 16. 14. 14. Eh, 14. Ini berapa? Yang 14-nya. Ya, ini apa? Iya, Pak. Oh, Yesus itu kan. Ini Bapak ayat 16-nya. Buk, saya enggak nafsirkan. Ini kok kosong. Kok kosong sih? Kosong. Enggak ada. Itulah namanya sisipan yang tadi saya jelaskan, Pak. Apa sisipan? The English Bible, Pak, ini. Kodeknya English Bible. Ada. English Bible lah. Sebarlah Injil ke seluruh dunia di dalam terus kosong, yang aslinya kosong itu tidak ada. Sudahlah. Berarti itu kitab sisipan. Sebarkanlah Injil
dunia. Ternyata di kodeknya enggak ada yang nomor 16. Betul. Itu, ini baru satu. Bapak Pak Jimmy pendeta bukan? Jadi Pak Jimmy pendeta bukan? Bukan, Pak. Saya biasa aja, Pak. Nanti. Tapi kalau untuk ya, Pak Jimmy, mana? Sedikit aja. Saya kan soalnya saya yang bawa ayat ini. Maksud saya begini loh Pak Jimmy, ada loh yang menyatakan ayat Alkitab itu tidak asli, dan itu yang menyatakan dari kekristenan sendiri gitu loh. Jadi kalau Pak Jimmy tadi menagi Islam asli, ngomong namanya Bible itu palsu lantas minta aslinya, Pak Jimmy seyogianya minta aslinya ke yang menyatakan tidak asli tadi Pak gitu loh. Betul, ya kan? Kita sebentar Pak Syakir, saya mau tanya Pak Jimmy. Sekarang sebentar Pak, saya mau tanya ke Pak Yans ya. Pak, kalau menurut Bapak pribadi, Bible, Injil sekarang yang umat Kristen ini menurut Bapak asli apa tidak? Enggak, Pak, jangan tanya pribadi ke kami, Pak. Kami mengimani apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Menurut Bapak maksudnya gimana? Injil dia gini. Oke. Kalau udah begitu, Pak. Pertanyaannya apakah kami mengimani agak keyakinan kita masing-masing Injil, ya udah Injil ngapain, sekarang asli apa ngapain tidak? Kita berdebat. Jawab boleh bantu Pak Ali. Pak Ali, saya bisa jawab. Ini kedengar enggak suara Bapak, saya? Injil sekarang itu asli apa tidak? Oke. Okay. Apakah ada asli Injil saat ini? Manusia. Asli itu manusia. Asli manusia bukan firman Tuhan. Bentar, Pak Amir, sebentar. Pamir, sebentar. Pamir, saya akan jawab. Zaman modern. Iya, kan Bang Ali. Iya, Bang Ali itu ya pasti tangan manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Ali, mangga. Sebentar, Injil yang saat ini ada, saya tolong tunjukkan Injil yang saat ini menurut Bang Jimmy. Baru saya bisa jawab. Ya. Gimana Pak Alif? Kan Pak Jimmy nanya, Injil yang saat ini itu asli atau tidak, kan gitu? Iya, betul. Kalau menurut Bapak. Oke. Ya. Jangan menurut saya tolong tunjukkan dulu Injil yang saat ini. Ada enggak Injil saat Bapak ini? Injil saat ini yang ini mana? Kita pakai sekarang mana? Yang berdasarkan mana? Lembaga Alkitab Indonesia, Pak. Apakah itu yang Injil, sekarang Pak? Ini. Saya enggak. Itu bukan Injil, Pak. Di mana perkataan apa, di situ Injil, Pak? Biblos, Pak. Pak, kitab itu Alkitab itu Injil apa? Pertanyaannya perjanjian baru. Nah, barulah kitab suci, Pak. Kita bicara kitab suci, Pak, kalau gitu. Yang jelas kalau itu agama yang salah, tak disahkan. Sangat mudah, Pak. Disahkan itu diam dulu. Itu Alkitab-alkitabnya semua ajarannya enggak akan dikeluarkan itu buku-bukunya. Nah, Kristen itu salah. Udahlah, ngapain capek-capek kita berpikir terlalu itu. Logika sebentar, Pak Raymond. Kita apalin gimana, Pak? Gini Pak Jimmy, kalau kita berdebat di situ, percaya deh sama saya. Iya Pak Arif, Pak Mirias ya. Karena begini, ajaran kita sudah berbeda dan keyakinan kita sudah juga berbeda. Bagaimanapun kita menyampaikan, tidak akan Pak masuk, tak akan Pak. Tidak ya, akan Pak, betul. Enggak Pak, benar tadi. Pak, saya cuma mau bilang begini aja. Tunggu Pak Jimmy, saya cuma mau bilang begini. Kalaulah memang ajaran Kristen itu bukan ajaran yang benar, satu, di negara ini takkan ada Kristen. Ya, aduh, kemana-mana jadi ceritanya. Iya dong, iya, itu aja logikanya. Kan pertanyaannya dari Pak Jimmy itu, tentang Injil, Pak. Dengan jauh-jauh tadi. Dulu, saya jawabannya jawab. Di manakah kata Injil itu. Di dalam Bible, orang Pak? Orang bikin aplikasi di Play Store itu orang jualan. Jadi saya mau katakan, yang punya tafsir itu saya tak percaya. Karena apa? Tak jelas siapa itu orangnya. Udah, jangan paksa kami untuk percaya dengan itu. Metro Henry, komentari, kamu nggak percaya? Lah, cuma anda klik lah, Pak Jimmy mau boleh? Ngapain anda paksaan saya mesti percaya dengan itu? Kalau saya percaya dengan apa yang tertulis dalam kitab,
saya nggak usah Anda percaya pun tidak masalah. Saya bilang, cuma makanya saya bilang sekarang gini Raymond, karena... Raymond saya sekarang gini, saya hanya untuk umat Muslim nih. Kata Injil di dalam Bible ini, di mana kata Injil? Injil itu apa? Di mana? Bahasa Yunani-nya apa Injil? Baik Pak, itu cuma ini aja lah istilah. Injil itu bahasa Arab Pak. Dari... Kalau bahasa ininya bahasa... Alkitab, bahasa Inggrisnya Bible. Itu astagfirullahaladzim. Di mana Pak? Di mana Pak? Sekarang kita ini nah, diskusinya kan seenaknya yang... aja. Tadi kalau Injil itu Alkitab, Yesus, Alkitab itu Bible. Sekarang ngebahas masalah ayat-ayat Alkitab yang disisip-sisipkan. Sekarang bahas lagi kemana-mana, nggak jelas. Diskusinya nggak jelas. Jelas Pak. Jelas Bapak yang nggak jelas Pak Raymond kemana-mana larinya. Boleh nggak izin saya bicara? Tadi kan jelas. Boleh Bang Dek. Sebentar. Tadi supaya lurus ya Pak Jimmy melanyakan soal Injil. Injil yang saat ini yang mana Pak maksudnya? Di manakah kata Injil? Ini, kan saya ngomong Anda langsung. Saya sarankan begini Pak Abdul Amir, kedepannya aduh begini, ya Allah, lanjut Pak Amir. Gantian, ayo Abdul. Tak ganti, 5 menit. Saya mau katakan begini, kedepannya kalau Bapak buka room, diskusi antar beda agama, satu, bikin poinnya 1-5. Jangan keluar dari konteks, titik sampai di sana. Kalau ada yang keluar dari konteks, Bapak tegur. Ini Pak, dari awal Bapak berjam-jam ini Pak. Tadi ada narasi yang mau membahas apa? Ini saran saya aja Pak. Ini saran saya aja. Ya. Saya. Ya kan mengintil. Iya kan? Ya, izin ya. Oke, ya. Makasih Pak Amir. Tadi saya dengar Pak. Tadi silakan Pak Ali. Oh ya Pak. Sama Bang Jan, aku tak jadi penonton sekarang. Halo, mana suaraku nih? Kendalikan di bawah. Silakan. Cuman bingung juga kawan Kristen ini, kenapa dari tadi kayak Pak Jimmy nggak mau tertutup, nggak kasih kesempatan orang lain. Padahal kita sama-sama bawa bibir di sini. Terus bang sama Bang Raymond. Iya, tapi pinginnya aduh terus, jadi kita nggak bisa denger nyimak gitu. Baik, Bang Raymond. Bang Raymond, diskusi ini kan kita pakai literatur dari internal loh, pakai yang istilahnya otoritatif yang memang dipercaya. Kalau Bapak sudah menolak tidak percaya, lah kami pakai data apa sekarang diskusinya? Yang tadi ditunjukin pakai yang ada di aplikasi dari masalah tafsiran dari Matthew Henry, Yerusalem dan semua itu kan yang otoritas keilmuannya dipertanggungjawabkan. Kalau Abang nolak itu semua, ya repot, kita mau pakai apa jadi diskusinya gitu loh. Pakai dogma nggak mungkin lah itu orang mati Islam nggak ngerti dogma. Kalau saya Pak Ali ikuti maunya aja biar dipersempit ya memang ya, kalau mau ngikutin tertulis ya ayo kita bahas yang tertulis aja ya, ya. Ya makanya saya mau arah ke sana tadi biar nggak kemana-mana kan saya sih begitu lanjut, tadi lah. Ya tadi Pak Raymond kan tadi Pak Raymond mengatakan biar nggak kemana-mana nih ya Pak, saya tadi dengar Pak Raymond nggak mau pakai penafsiran enggak. Benar ya Pak Raymond nggak usah pakai penafsiran ya. Apa itu? Tadi Pak, yang ngomong tadi gak usah pakai penafsiran. Yang mau dibahas apa lagi nih? Iya, di Bible Anda itu, kalau ada data di Bible, itu gak perlu pakai penafsiran. Ya, sesuai Pak, dengan teks. Lanjut, Pak. Sesuai dengan... Aduh. Sorry. Diam dulu lah. Ini si Cap ngomong aja, diam dulu. Lanjut. Enggak dengar orang ngomong apa ya? Enggak, maksudnya enggak usah tanya si Raymond lagi. Ada yang mau ngasih saya kopi enggak? Haus saya nih beneran. Dari tadi saya ngomong loh. Haus saya nih loh. Ada yang ngasih mau ngasih jeruk enggak? Ini suka kemana? Kopi. Dia yang suka kemana-mana. Ya, kok dikirim kopi? Gue pengen bikinnya sama dia. Saya sediain kopi nih. Kopi ini dia. Gimana diskusi itu? Iya Pak Hendi lanjut, Pak Hendi. Lanjut. Ini mau serius, santai lah. Kita panas tapi tetap santai. Ya tapi kalau terpotong-potong, ngapain kita pakai ulat? Tapi kalau terpotong-potong, bicara itu diulang lagi dari awal. Ya lanjut. Kan gitu. Ya saya ulang lagi dari awal nih. Tadi Pak Raymond bicara tidak boleh ada penafsiran. Jadi yang ada di Bible itu sesuai saja yang ada teksnya. Apa yang ada di situ jangan boleh ditafsirkan. Ya. Nah, saya kasih data satu. Kalau ada kata bersundal di Mesir itu jangan ditafsirkan. Apa artinya? Coba jelaskan. Jangan ditafsirkan. Saya bikin nyaman Anda ini. Maksudnya?
ada kata di dua di Yeskel 23 nomor 1 di situ ada kata bersundal di Mesir. Nah, jadi begini. Jangan ditafsirkan. Saya nggak tafsirkan. Saya mau katakan begini. Hmm. Kenapa firman itu dituliskan? Tujuannya apa? Saya mau bilang. Saya nggak nanya tujuan. Itu bersundal di Mesir. Itu maksudnya apa? Sesuai bahasa aslinya ya. Maksudnya apa ya? Tujuannya maksud sama itu. Bapak apa baca itu? Dari awal sampai akhir. Ditulis di mana itu? Itu jawabannya. Ah, Bu, saya baca dari awal ya. Dari ayat berapa itu? Yeskel 23, 1 sampai 10. Bisa yang enak ini bacanya ya. Baca semua Yeskel sekarang, biar saya dengerin. Semua ya, yang berjuga nanti ya, yang baca ya. Bacanya yang berjuga nanti. Jangan bapak baca sepotong-sepotong. Bapak baca semua, saya dengerin nih. Ya, biarlah saya nggak kerja. Bapak, saya tunggu nih sejam. Bapak baca selesai. Sudah bicara ya pak. Nah, selesai ya, jangan sepotong-sepotong dibaca. Ini kita bicara, jangan melebar. Saya ikuti selera Anda. Katanya kalau ada data di Bible, itu nggak usah ditafsirkan. Iya, tujuannya apa? Kan gitu kan? Saya nggak minta tujuan, tapi saya nggak... Maksudnya minta. Gitu? Iya, maksudnya dengerin, apa gitu ya? Maksud dengerin. Sama tujuan tuh sama nggak? Dengerin dulu bahasanya, Indonesianya, Bapak-bapak ini nggak? Dengerin dulu. Iya, ada kata bersundal di Mesir. Iya. Coba Anda terangkan, silakan. Tadi terangkan, ya kan? Yeah. Saya terangkan begini, bapak yang baca cuman sundal kan? Iya. Saya terangkan, bapak baca semua ayat Yeskel itu, apa yang tertulis di situ, biar bapak tahu apa maksud dan tujuan ayat itu. Itu jawabannya. Saya nggak nanya itu pak. Ya, itu kan sundal itu pertanyaan dari bapak itu. Iya, bagi Anda melebar. Iya, apa arti bersundal di Mesir? Apa artinya? Oke, bisa saya jawab. Bapak ambil ayat dari Alkitab, jangan bapak larikan saya ke Mesir. Saya nggak tahu orang Mesir. Jangan potong Pak Kit. Saya mau jawab ini. Ya, jawab. Bapak bicara, Bapak bicara masalah Alkitab, Bapak ambil dari ayat ini. Saya jawab. Apa tujuan dan maksud ayat itu? Saya enggak nanya tujuan dan maksud. Lah, kenapa? Ya, betul, apa, tertulis sundal. Kan itu pertanyaan Bapak ini. Iya, apa artinya? Nah, itu kan apa artinya bersundal, Pak? Jangan ditafsir ya. Bersundal. Ya, jangan ditafsir. Sekarang begini, Bapak ambil ayat itu dari mana? Dari Bible Anda lah, masa dari Bible. Saya mau katakan tujuan dan maksud daripada ayat itu tertulis di situ, baca dari awal sampai selesai, clear sampai di sana, itu jawabannya. Oh, jadi jawabannya itu menafsir ya, Pak ya? Nah, iya dong, Bapak kan ambil sundalnya kan? Okay. Kenapa? Bacain aja Bang, Bapak kan Bapak bukan mau belajar benar, Bapak mau menjebak. Enggak, bukan menjebak. Bapak, karena apa? Bapak yang baca, yang Bapak bacakan, yang Bapak keluarkan adalah yang kotor-kotor. Jangan berkira lagi sama saya. Karena Bapak memang betul-betul mau tahu, Bapak baca dari awal sampai akhir. Pak Raymond, gantian bicara Pak Raymond. Jadi Anda akui ada yang ngomong, dan Pak Raymond tanya sama saya, makanya saya ngomong. Bisa gantian bicara Pak? Saya ngomong. Bisa gantian bicara Pak? Lanjut ngomong. Iya, Anda tadi Anda Pak Remo mengatakan Anda ambil yang kotor-kotor. Berarti di Bible Anda ada yang kotor ya, Pak? Ya itu sundal itu kan kalau dibilang kan bahasa kalau kita artikan secara manusiawi kan itu kotor. Nah, artinya Anda jawab juga. Makanya saya tanya ke Bapak ngambil itu, ngambil perkataan sundal itu dari mana? Bapak mengambil dari mana? Bapak bilang kan dari Alkitab. Saya bilang sama Bapak jawabannya adalah kenapa itu tertuang di situ, Bapak baca dari awal sampai akhir biar Bapak tahu artinya apa. Artinya apa? Biar Bapak tahu tujuannya apa. Biar Bapak tahu maksudnya apa. Kenapa itu dituliskan? Gitu loh. Itu jawabannya. Iya dong. Jadi artinya Pak Remo sudah mengakui ada kata kotor di Bible Anda ya? Ada. 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 Kenapa kotor-kotor, Pak? Bukankah kitab suci? Kalau kotor berarti enggak kitab suci dong, Pak. Sudah, Bapak kalau mau tahu lebih banyak, Bapak baca dari awal sampai selesai. Udah, gitu kalau aja. Sudah Anda mengakui sudah. Ada kotor, dengan kalau Bapak ya, bicara, kan Bapak enggak mau kan Bapak kan bertanya sama saya kalau begini Bapak orang kan? Jangan bilang orang-orang, Bapak nanya, saya tanya sama Bapak. Bapak ambil dari ayat Alkitab, Bapak bilang. Kesalahan ya. Dari tadi Bang. Iya, baik. Saya bicara dulu ya, Pak Remon ya. Boleh ya. Stop dulu. Bapak bicara dulu, stop dulu. Bapak jadi pendengar dulu sesekali. Iya, silakan Pak bicara. Silakan bicara sampai 6 hari, Pak. Bukan 6 hari. Berapa, Pak? 7 minggu. Dengerin.
Saya akan tanya. Biar clear ini. Iya, terus. Bapak ambil kata-kata sundal itu dari mana? Dari Alkitab. Iya, bertanya dijawab sendiri. Dari Alkitab kan? Dari Alkitab kan? Dari Bible. Ya. Bible sama Alkitab sama. Terserah lo. Terus. Mana samanya, Pak? Jangan ya, dulu. Ya. Bapak ambil Bapak ambil kata-kata sundal itu dari mana? Dari Bible. Bible. Pak. Oke, aku ikuti mau Bapak ya, Bible. Kalau Bapak mau tahu tujuan dan maksud kenapa itu tertulis, Bapak baca dari awal sampai selesai. Sudah saya. Oke. Okay. Saya sudah baca. Itu saya jawabannya. Sudah, ya, ya. Itu jawabannya. Jadi ya, Bapak gantian, jangan Pak. Enggak. Gantian. Okay. Gini, saya belum selesai. Oh ya, 6 hari lagi ya. Silakan 6 hari lagi. Iya. Pak Raymond, Pak Raymond. Gantian tunggu dulu. Saya. Jangan dipotong-potong, tunggu dulu. Jadi jangan bias kemana-mana. Ya kan? Oh, berarti ini ya. Berarti ini jangan. Udah clear di situ. Bapak mau bertanya lagi yang lain tanya. Kata mana Pak lagi? Pak mana lagi ayat Alkitab yang mau Bapak pertanyakan tanya? Ganti ya, Pak. Udah nih. Bentar saya dong. Ngomong. Saya sama Pak Raymond dulu kesal. Sebentar dulu. Kalau ada Pak Raymond salah paham itu, Pak. Iya, diam dulu, biarin. Pak Raymond, Anda sudah selesai ngomong loh, gantian loh. Anda di sini. Saya ngomong itu, Pak. Ya. Pak Raymond tahu enggak kata sundal itu di mana Pak ngambilnya kalau di Bible di pasal berapa? Saya tak hafal, Pak. Terus enggak tak hafal, baik diam. Ah, udah diam ya. Tak hafal. Kalau enggak hafal diam. Anda enggak hafal. Kok Bapak suruh Bapak diam? Bapak enggak usah ngomong apa lagi, Anda enggak tahu. Anda mau ngomong apa lagi? Ya Anda enggak tahu tadi ngomong terus. Lah, begini. Kan Bapak lama bicara saya nih. Bapak ya ini Anda ngomong ayah. Terus tapi enggak tahu. Dengerin, makanya Bapak jangan bilang saya diam. Nanti ada ngomong tadi dari panjang-panjang loh. Ngomong, selagi Bapak comot ayat Alkitab, selagi saya diizinkan. Bang Andi baca aja, dia kalah kok suaranya sama Bang Andi lagi. Ya jadi saya ngomong dulu ya Pak Raymond ya. Ngomong. Anda tadi mengatakan bahwa kata sundal itu adalah kata kotor. Oke, nah. Jadi kenapa ya. Kalau ada kata kotor, kenapa Anda katakan kitab suci? Bagaimana mungkin bisa suci kalau ada yang kotor? Coba dijawab, panggil orang tuanya bantuin. Kalau rupanya di situ, sedangkan dibilang ya kan di hukum. Panggil dulu keluarganya, bantuin bicara. Saya nah. Dong, saya kan Kristen nih, saya dong yang jawab. Tunggu dulu bang, saya mau jawab biar puas bapak ini. Bapak ini kan mau menelanjangi saya ini, iya kan? Mau menelanjangi saya ini. Gini. Kita bicara bukan mengenai apa dan bagaimana kesucian kita kebenaran enggak. Kita bicara argumentasi ini. Tadi ya, Anda mengatakan kotor loh, kata lah, kotor. Itu kan memang bahasa-bahasa negatif itu yang Bapak kutip. Bapak akui nggak itu? Enggak, itu sudah. Kok saya yang ngakui? Lah, kan Bapak yang baca itu. Anda yang ngomong tadi kotor. Lah. Itu kan bahasa-bahasa yang negatif. Kan Bapak bilang kan, barusan kan, Bapak bilang kan, ya kan, masalah anda, Sunda anda itu. Anda yang ngomong itu tadi bahasa kotor. Oke, saya yang ngomong. Ya iya, akui dong. Kan, artinya, kalau sudah kotor, kalau sudah kotor, bukan lagi kitab suci, bro. Jangan Bapak potong. Namanya juga kotor. Kan Bapak bilang, kenapa dia di kitab suci ada kata-kata kotor, katanya kitab suci. Jadi hukum Taurat dia ya dikasih tahu kok hukum-hukumnya. Ya kan, diceritakan kok di situ mengenai. Kalau kotor itu suci ya? Hah? Kalau kotor itu suci ya? Apanya? Kalau kotor itu suci atau tidak? Ngapain Bapak lari kemana-mana? Pertanyaan saya. Ya udah Pak Hendy, saya jawab ke. Pertanyaan Bapak aja, pertanyaan saya aja nggak Bapak jawab. Kalau kotor itu suci. Kata sundal, Pak, berjinah aja dituliskan kok di situ. Air mani aja dituliskan kok di situ. Kok Bapak anti dengan itu? Kalau air mani. Sperma aja dituliskan kok di situ. Nggak ada masalah. Tapi ini bersundal, Pak. Nah, aku bilang air mani aja dibunyikan di situ secara terang-terangan, nggak disamarkan itu. Yang bersundal siapa sih, Pak? Lah, jangan Bapak tanya, saya Bapak bukan kenal orang gak? Yang enggak. Bapak Rebo kenal nggak Ohola sama Oholi, Pak? Saya tak kenal, Pak, belum lahir saya itu, Pak. Oh, belum lahir. Ohola, Oholi. Kenal, kan? Begini, Pak, Ohola dan Oholi, Pak, itulah yang bersundal, susunya di jaman-jaman, Pak. Ayolah, kenal saya bilang. kata sundal itu kat, lah kok Bapak ketawa kan Bapak ya, bilang sundal kan itu Allah sama Oholiba kan itulah susunya di nyama-nyama
gitu kan. Saya udah bilang jangankan susunya dinyamanya, masih sperma ya, aja dibunyikan di Alkitab, Pak. Buset, sperma dibunyikan. Bagaimana dia sperma bunyi? Ya, mengenai itu ayah, itu kan menge- ya, iya dong. Siapa yang terkena sperma kan kita disuruh menyucikan badan. Ya kan? Dan harus kita mandi dan segala macam. Itu diajarin di Alkitab. Kalau Bapak mau tahu. Benar, Pak. Ya kan? kalau kita kena sial, kalau kita kena orang ini penyakitan, kusta dan segala macam, kita kan disuruh sekian hari baru kita kudus lagi. Sekian hari baru kita suci lagi. Bapak jangan berkila-kila. Bapak mau ngutip-ngutip yang negatif-negatif, Pak. Oh, jadi ada yang negatif juga ya? Oh, negatif itu yang Bapak bicarakan. Supaya apa? Masa kita bisa ada yang negatif? Orang datangnya di bawah lah, ada, Pak. Bapak kan saya jelasin tuh, terus Bapak kan menyinggung lagi, kenapa sih Alkitab yang suci Pak ada kata kotor-kotor? Saya mau bilang. Ada yang ngomong tadi bahasa kotor, ada yang ngomong tuh? Itu kan memang bahasa Sundal yang kami Bapak bicara kan Sundal. Iya, Sundal. Itu bahasa halus Pak, Sundal itu. Bahasa halus dari bahasa halus katanya. Pak Raymond bilang bahasa kotor, lu bilang halus, gimana sih lu? Saya bilang. Eh, ini. Pengertiannya kan kalau Bapak ceritakan kan diundang meraba-meraba arti pengertiannya kan meraba-meraba di jama-jama Bapak sendiri yang keceplosan kan gimana sih Bapak ini bukan meraba di jama-jama Pak bukan meraba di jama sebenarnya tujuanmu mengatakan Sundal itu untuk menjebak orang sebenarnya berarti Bebel yang terjebak jadi Bebel lu penjebak aku sendiri mengatakan begini. Jadi Bebel menjebak semua orang. Semua dituliskan di Alkitab itu. Makanya aku bilang sama sampean tadi, kalau ingin tahu tujuan dan maksud dan arti daripada yang tertulis itu, kau baca sampai selesai. Jangan kau kutip sepotong-sepotong. Padahal udah baca semua. Nggak perlu ku baca, tapi kau suruh baca. Karena aku tahu pengertiannya itu bukan. Saya udah baca, Pak. Saya udah baca gini ya. Gantian. Ya, saya udah baca. Yes, saya sudah baca Yehezkiel 23. Kalau ingin menjebak-jebak, saya sudah baca Pak Raymond Yehezkiel 23 nomor 1-10. Di situ ada namanya Ohola dan Oholiba. Mereka itu bersundal di Mesir. Susunya di jama-jama Pak. Dada keperawanannya dipegang-pegang. Ohola itu nanti ujungnya itu melahirkan ada suku Moab dan Oholiba itu ada dua suku di sana sampai sekarang ini apakah suku itu sudah lenyap atau masih ada. Jadi memang ini sebenarnya terjadi persundalan karena melahirkan dan beranak cucu. Saya udah baca itu Pak. Ya lo kenapa apa masalahnya iya tidak ada masalah Pak artinya memang ada persundalan kan itu. Hah? Yang kenapa kenapa kalau nggak ada permasalahannya karena nggak ada yang mengganjal di hati Bapak kenapa pertanyakan itu ya justru ini yang masalah Pak Raymond mengatakan bahwa itu bahasa kotor pertanyaan itu Bapak datang dari Bapak sendiri gimana sih ada nggak dari tadi saya mempertanyakan itu ke Anda nggak ada loh datanglah firman Tuhan kepadaku hai anak manusia ada dua orang perempuan anak dari satu ibu mereka bersundal di Mesir mereka bersundal di masa mudanya di sana susunya dijamah-jamah dan data keperawanannya dipegang-pegang
nama yang tertua ialah Hola, dan nama adiknya ialah Holiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki. Katanya suruh baca. Iya, maksudnya masalahnya yang dipertanyakan, maksudnya masalahnya apa? Ya di kitab suci itu ada cerita kayak gitu. Disuruh baca, dihentikan. Kira-kira dibaca gimana sih? Iya, maksudnya di kitab suci itu gimana sih? Gimana bapak ini? Ya dengerin, dibaca dulu, dibaca dulu. Pasti tanya masalahnya apa? Enggak ada masalah. Tapi kenapa bapak bicarakan itu? Lucu bapak ini. Dengerin dulu Pak Raymond. Kita seru ini pak. Udah, tapi nggak boleh. Daripada saya bacain Amsal, Pak. Baca semua nggak apa-apa. Biar sama-sama. Bacain dulu, Pak. Udah Bang Andi. Udah Bang. Bagus Bang Andi ya. Tadi suaranya udah bagus Bang Andi. Polos banget tuh Raymond. Hah? Dia bilang gitu. Dia udah ngopi belum? Udah ngopi belum? Raymond, iya, udah ngopi belum? Baru makan-makan roti kecil aja ini. Kopi enggak ada ini. Masak minum bir. Pamir, minta lu kopi Pamir. Ini nih, sekarang lempar di sini nih. Biar kau lagi sampai pagi. Biar Raymond melek sampai pagi nanti. Lanjut. Tadi siapa nih? Mau buka nih? Tadi Pak Raymond mengatakan itu bahasa kotor. Tapi kok bahasa kotor kok kitab suci ya? Gimana ya pendapat lu bro? Ah iya lu diam dulu ya, Mon, lu diam dulu gantian. Gue dikasih. Ya saya juga nggak tahu ya maksud bapak itu kitab suci berarti nggak ada bahasa kotor. Berarti kitab suci itu berarti isinya tuh mantra lah ya. Padahal kalau mungkin kalau di Injil atau Bible ya. Mantra tuh yang siraba-raba gitu ya? Itu mantra enggak, kan? Iya tadi saya kan tanya maksud. Kok kitab suci ada bahasa kotor? Iya berarti sih nah, gitu kan? Iya, memang ada. Saya baca kan barusan. Berarti enggak apa-apa. Nah, datanglah firman Tuhan. Nah, kan gitu. Kalau enggak apa-apa ya sudah. Nah, kalau enggak apa-apa. Nah, oke, iya enggak emak. Enggak kan karena enggak ada yang jorok sebenarnya. Bersundal itu enggak jorok ya? Enggak, gini maksudnya bapak kan bilangnya kok kitab suci ada bahasa kayak gitu sih? Iya, kenapa? Kenapa kalau ya. Kenapa ada kitab suci ada bahasa gitu? Kenapa? Alasan Anda kenapa? Itu ya, dari makasih, itu bahasa kenapa? Tuhan ya? Itu Tuhan yang turunkan atau tulisan manusia atau bahasa Tuhan? Enggak, Pak, gini, Pak. Kalau Injil itu kan Pak emang manusia yang nulis, Pak. Jadi konsep Kristen itu kan bukan kata-kata yang turun lewat malaikat atau dari mana? Emang bukan kan? Bapak jadi hanya tulisan ya? Manusia saja. Dari Injil ya, tapi Injil ya, bukan ya. Perjanjian lama. Nah, jadi tulisan manusia saja, enggak berasal dari Tuhan. Itu ceritanya tentang Yesus setelah ada dia dari penggenapan perjanjian lama. Ya itu firman Tuhan atau bukan? Ya kan Yesus firman. Enggak, yang kata-kata Sundal ini loh, firman Tuhan atau bukan? Itu Bapak di mana tadi? Sorry, lupa. Yeskel itu perjanjian lama, Pak. Iya, kenapa? Enggak suka. Kok enggak suka? Bukan, maksudnya gini kan. Makanya saya tadi bilang kalau kitab suci itu bapak anggap itu nggak ada kata-kata Sunda, nggak ada kata-kata sorry ya, pelep lah atau apa, kan itu kan harusnya dari bapak sendiri nggak kalau emang kitab suci harusnya mantra isinya secara ya. Itu kan ada kata sundal di situ, bro. Susunya di jama-jama. Itu berasal dari Tuhan atau ini karangan manusia? Ya bapak lihat di situ aja tuh ya, Yeskiel itu dari mana itu dia sedang kan biasanya tuh ada surat Yeskiel. Ya enggak tahu itu lu jawab aja ini firman Tuhan atau hanya sejarah manusia di muka bumi? Sejarah sih, history itu sih. Bukan cerita. Firman Tuhan ya. Bukan. Okay. Kalau firman Tuhan kan pasti Tuhan berkata. Ya kalau bukan firman Tuhan ya wajarlah. Wajar. Karena enggak mungkin Tuhan menurunkan ya firman dengan kata sundal. Iya. Kalau bahasa manusia ya wajar lah, bro. Iya. Datanglah firman Tuhan, Bang, di situ, Bang. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Woi, firman Tuhan lo itu lo. Datanglah firman Tuhan. Oh, enggak tahu tuh, coba ceritain lagi. Yes, kira coba. Bagusan nih. Datanglah firman Tuhan. Mungkin saya orang Kristen yang tahu dari orang Islam. Coba. Buset.
Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ada dua orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersandal di Mesir. Kan disuruh bacain. Nah, terus ya. Nama yang tertua ialah Hola dan nama yang adiknya ya Holiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki perempuan. Nama-nama mereka dan Hola berzina. Sedang ia aku punya, ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang berpakaian. Coba ya, Yohan Villa yang di bawah, bayangkan ya, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa semua, pemuda yang ganteng, pasukan kuda, ia melakukan pesundalannya dengan mereka semua. Bupati ya? Orang Asyur pilihan ia menajiskan dirinya, tapi melakukan juga siapa berahi dengan nah tuh udah nanti bikin ini kasihan. Oke, bapak berpengertian di situ, bapak ini tuh ceritanya begini aja, mau ceritanya kayak mau nafsunya mau ya, menurut kamu apa itu di situ ya, saya bilang aja lah begini, bilang aja lah gini Bang Kep. Di Alkitab itu diceritakan hal baik dan hal buruk supaya manusia itu tahu, makanya dikasih akal sudah. Udah, oke. Sekarang saya. Gua aja lah, mau buruk kayak diceritakan di situ, mau yang baik kayak itu. Kan tadi bilangnya berfirmannya itu pilihan itu. Karena ya kan makanya orang Kristen itu diajarkan, kau mau seperti itu, aku seperti apa, kan begitu. Enggak, saya yakin itu. Halo. Saya yakin dia berfirman itu untuk nih, manusia. Nih ada nih orang ini nih begini-begini. Ntar begini. Itu cerita aja kan, Pak. Jadi terjadi persendalan dan terjadi persendalan dan melahirkan ya. Iya, Pak. Iya, mungkin di sini ya, di situ. Enggak mungkin, itu memang iya udah, supaya kita manusia ke depan. Ya kan? Iya, udah gini, Bapak jangan tertawa dulu dong, dengerin dulu. Loh, kenapa enggak mungkin? Kenapa itu dikatakan di situ? Ini kayaknya enggak setuju deh, ini gimana? Bertentangan. Enggak, kayaknya setuju, Bapak menambahkan Bapak saja. Tanya. Bukan saya enggak setuju. Bukan. Cuman saya mau melengkapi aja apa kata teman saya ini, Pak Kip ini. Kebetulan kan kita berdua di sini yang mempercayai Alkitab. Kan begitu. Makanya saya bilang apa yang tertuang di Alkitab, baik itu buruk ataupun tidak buruk, ya, supaya manusia itu tahu apa yang dia mau lakukan. Itu sudah disebutkan pun di situ nama-nama orang berdosa, ya kan, sejarahnya dan segala macam itu, supaya kita generasi sekarang itu mengerti. Kalian masih mau seperti itu apa tidak? Itu kira-kira begitulah pengertiannya itu. Kan kita dikasih akal kita ini. Iya, jadi Bapak yang di itu apa? Bapak siapa itu? Kok di kita yang jadi masalahnya ada, apa ya? Apa yang jadi masalah? Kita itu ada bahan di selepas ini apa yang jadi masalahnya itu loh? Oke, saya jawab ya. Masalahnya adalah Anda yang bermasalah. Itu masalahnya. Enggak. Kok bermasalah sih, Pak? Enggak bermasalah saya, Pak. Makanya saya bilang, saya dikasih akal. Makanya itu diberitahukan ke saya sebagai orang yang percaya dengan Alkitab. Saya mau meniru seperti itu apa tidak? Itunya itu. Oke, ini pernah diceritakan di gereja enggak nih? Pernah diceritakan Raymond ataupun ini pernah diceritakan di gereja enggak? Boro-boro, apalagi anak kecil apalagi enggak. Nah, itu. Kok Bapak kecil enggak ada kecil enggak boleh bacain diceritakan. Iya, Pak. Iya, saya nanya pernah enggak? Bukan pendeta atau pastor. Nanya, Pak. Tapi Pak Handi langsung bilang boro-boro. Ya kan? Karena itu anak kecil segala macam. Emang kenapa? Tugas kita dan kewajiban kita sebagai orang tua mengatakan kepada anak kita kalau dia membaca itu tidak baik. Makanya kita lebih tua, lebih berakal. Jangan kan anak kecil Pak Raymond aja baru dengar hari ini. Lah, kok Bapak bilang baru dengar hari ini? Ya, saya enggak tahu di mana tertulis itu. Iya enggak gitu, apa, Pak. Tapi gak kalau begitu. Bapak bertanya, saya ngambil inti-intinya saja, Pak. Iya. Saya ngambil inti-intinya saya, Pak. Terus terang, saya bukan orang yang kutu buku, rajin membaca, rajin menghafal, enggak. Tapi kalau Bapak bertanya, ya tujuan saya bukan untuk apa-apa. Sebisa mungkin saya akan jelaskan secara baik. Bapak mau terima, ya silakan. Enggak terima, ya silakan. Itu aja. Enggak susah saya, Pak. Ya, jelas. Pak Kip, lu pernah baca Amsal enggak, Kip? Dulu pernah, tapi sekarang lu masih hafal enggak kira-kira Amsal 7? Kenapa? Amsal 7 8 sebentar. Amsal 7 18 19.
Kalau hafal enggak, Pak. Dan saya sekarang enggak megang Alkitab. Kalau Pak Raymond, tahu enggak isinya Amsal 7:18-19, Pak Raymond? Tak hafal, Pak. Oke, saya bacain ya, Pak, ya. Saya baca, saya merem ini tempat tidur gelap ini. Iya, tahu. Marilah. Jago menghafal. Kok langsung mentang? Baru jawab mentang. Silakan naik lagi. Ngendi? Ngalih. Siapa lagi? Bang Yan. Kok mentah lagi? Kang Alif kok keluar lagi? Oke. Cip masih ada, Cip nggak sih ada? Cek, aduh, taruh lo. Cek. Oh, Raymond, naik ke Raymond. Woi. Raymond, mana ke Raymond dulu ya? Raymond, jangan ganggu aku dulu ya, aku lagi makan. Lagi minum kopi kali, Pak. Tuhan, mana nih Raymond ini? Kata lagi. Lagi bikin kopi. Tadi sudah minta naik dia. Mana Raymond ini? Pak. Lanjut. Dibacain aja, Pak Andi. Iya. Kit, Raymond mah udah pasti enggak balik lagi, orang udah terpesona dia. Siapa? Si Raymond. Ini orang mana raja ini? Lagi bikin kopi, Pak Raymond. Kalau anak kecil yang baca itu, Bro Kit, gimana itu ya? Enggak. Gini sih, Pak. Kitab itu pun banyak ya, dan emang apa ya, saya juga suka susah menjelaskannya nih. Gini aja jawabannya, Pak. Bible itu tidak boleh dilepas begitu aja, karena nanti kalau anak kecil membacanya itu berbahaya. Ini sesuai sebagaimana ada orang Kristen mengatakan Bible itu jauhkan dari jangkauan anak-anak kecil. Kenapa? Kalau anak kecil membacanya perlu pendampingan, Pak. Gitu loh. Itu ya yang tadi ya, yang jorok-jorok itu tadi maksudnya. Iya. Anak kecil usah kan Bible, Pak. TV juga banyak yang jorok kok. Iya ya. Ngapain Bible? TV kan bukan kitab suci, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Ini kan kitab suci dulu. Ya maksudnya yang jorok-jorok jangan dikasih tahu gitu. Enggak, anak kecil itu kalau dia membaca begini, contoh ya. Amsal 7:18-19 misalnya. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi apabila suami tidak ada di rumah, ya sedang perjalanan jauh. Ini kalau anak kecil baca gimana gitu coba? Pasti nggak ngerti sih, Pak. Justru berbahaya, apalagi kalau tadi itu susunya di jama-jama. Kalau anak kecil yang baca, tapi ada pendamping, artinya itu yang khotbah gitu. Marilah kita, ya mungkin bisa akan begitu, Pak. Ya mestinya maksudnya kalau ada Bible di rumah itu, jangan taruh di tempat umum yang bisa dijangkau anak kecil. Nanti anak kecil ini baca rame-rame temennya. Baca Amsal itu. Kan enggak semua jorok, Pak. Alkitab masih jorok. Ya kalau kebetulan dia buka Yeskel gimana? Ya enggak apa-apa. Dia kan anak kecil ngerti. Coba bayangin anak kecil baca. Ohola dan Oholiba. Mereka bersandar di Mesir. Enggak, oke. Okay. Oke lah dia enggak ngerti. Dia baca. Iya. Pulang-pulang dia nanya, "Apa sih itu bersandar, Mak?" Kan aneh kalau anak kecil yang kata sundal. Ya kan pasti diterangin, Pak. Saya juga punya anak. Saya rasa anak lo belum pernah baca. Bukan, saya bapaknya aja enggak baca. Bapaknya aja enggak baca, Pak. Saya paham Bapak maksudnya. Pendekatannya nih. Bapak seperti kayak jangan baca Alkitab. Kayaknya begitu. Kalau persoalan kayaknya jorok-jorok di TV ada. Bukan Bang Handi yang ngomong gitu. Bukan, Pak. Maksudnya? Bahkan gini loh, Bang Rekek. Ini saya juga dengar di bagian Amerika mengumumkan jauhkan Biblos dari anak-anak.
itu ada loh. Oh iya, saya enggak. Di Amerika, di bagian Amerika, jauhkan virus dari anak-anak. Gara-gara kenapa? Itu peringatan. Peringatan itu ada. Saya pernah dengar baca narasi itu. Pernah enggak saudara-saudara? Iya, simpan di laci dan dikunci. Iya, iya, saya belum pernah dengar maksudnya. Tapi kan enggak segitu doang kita bacanya, Pak. Kita kan enggak baca ayat. Nah, semuanya itu menunjukkan kebahayaannya kalau itu dibaca sama anak-anak. Iya, Bapak. Gitu. Ini kan dulu ya, sementara aja Kang Ramana. Tak turunkan dulu, baru ini mau minta naik satunya. Aduh, nanti ngomel-ngomel ini. Si siapa ini? Aduh, mana ini? Minta naik tapi nggak minta naik. Iya Pak, tadi apa Pak? Inilah, oke. Okay. Nanti dia jawabnya begitu-begitu aja. Gua nanya nih, ya boleh nggak? Ya live ya. Boleh nggak? Siapa nih? Gua nih. Ramyan. Iya, nanya ke saya gitu Pak. Ya ke lu lah, masa ke muslim. Oke. Ini di Bible-mu ya, di Kejadian 9 nomor 22. Baca deh, kamu kalau ada Bible kamu baca. Di sini dengerin ya baik-baik. Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, jadi Ham ini siapa? Sama Ham Yafet. Ya terus Pak. Ham itu anaknya si anak saya Pak. Ya, halo itu Pak ya, Ulangan 23 nomor 1 aja. Kalau mau lanjutlah. Ya, lanjut, nanti kamu pusing lagi. Ulangan 23 pusing, nomor 1 coba bacain Pak Yan. Berapa? Ulangan 23 nomor 1. 23 nomor 1. Ulangan. Ulangan 23 nomor 1. Itu kalau anak kecil okay. Macam bahaya loh. Cara mengadakan perdamaian itu kan? Bukan. Rekopnya? Iya. Ulangan kan? Iya, Ulangan 23 nomor 1. 23. Oh. 23 nomor 1. Orang-orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Iya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Coba kalau anak kecil baca itu, bayangkan tuh. Kok Bapak ke anak kecil sih Pak? Tapi arti dan maksud cerita itu buca Pak. Anak kalau kecil nggak ngerti Pak. Iya kalau anak kita. Nggak maksudnya kenapa? Maksudnya ntar anak kecilnya misalnya anak saya baca itu, ih Alkitab jelek ya, gitu maksudnya. Enggak maksudnya kalau anak kecil baca buah pelir hancur gimana gitu loh, nggak layak bro. Ini sekarang dia membaca begitu. Anak kecil itu disuguhkan dengan kata-kata yang indah. Oke, sekarang anak kecil umur berapa deh? Ya di bawah umur lah, balita lah. Ya nggak akan ngerti Bapak. Iya maka justru nggak ngerti. Oke lah, umur 10 tahun lah, 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Udah bisa baca dong. Oh ya. Iya seiseng apa sih anak kecil baca Alkitab sih? Kan kitab suci Bapak. Kalau anak kecil itu orang Kristen gimana Pak? Masa nggak boleh baca Bible? Iya biasa aja. Apa yang apa? Iya sekarang kita ngomongin psikologi. Terus dia baca itu, kira-kira apa sih Pak? Respon anak kecil itu? Kalau begini nih, anak kecil baca, hancur buah pelir. Terus nanya lu, anak lu nih misalnya 10 tahun Pak. Itu yang hancur buah pelir, apa sih buah pelir hancur? Ya kan saya terangin. Maksudnya apa itu? Coba jawabannya kira-kira gimana? Persiapan nih, persiapan lu jawab sama anak kecil. Ya saya nggak paham sih, saya aja nggak paham. Ya gimana lu bisa jawab, lu sendiri nggak paham. Ya sekarang Bapak paham nggak? Paham saya hancur buah pelir, ya, artinya itu dijeluh hancur. Wah ya udah kan gitu. Ya kalau biji hancur ya udah. Kan tadi lu nggak paham. Iya. Papa Kev kata anak iya. Itu. Kenapa? Itu apa sih hancur buah pelirnya?
Saya makanya nanya tadi Pak ke Bapak nih kan. Astaga. Ya, saya enggak ngerti. Jawab aja pura-pura ya, saya ya, anaknya nih. Ya kan? Ya mungkin kelera pecah gitu ya. Buat kok tahu sih? Lu juga lucu sih bacanya. Hah? Maksudnya gimana? Lu juga lucu sih bacanya. Ampun deh. Maksudnya gini. Lato-latonya hancur. Ganti lato-lato aja deh. Iya, lato-lato. Ya kan udah hancur gitu Pak, maksudnya yang ditanyain itu oponya, maksudnya di situnya apa gitu loh. Maksudnya gitu. Apakah bahasa-bahasa begitu layak dikonsumsi oleh anak di bawah umur? Itu maksudnya. Oh gitu. Jadi oh iya tadi saya dengar sih Bapak tadi dengar kalau di ibadah Kristen tuh kalau ayat-ayat kayak gitu dikhotbahin enggak gitu kan tadi. Ada yang nanya. Tapi kayaknya enggak deh, jarang. Enggak mungkin. Enggak. Apalagi ada, kalau pengeras suara Pak, ini Pak, muda. Pak Andi. Iya, Pak. Ayat Alkitab itu kan berisi perintah dan larangan, Pak. Ya. Perintah dan larangan sama dengan di Al-Qur'an juga berisi perintah dan larangan. Jadi larangan itu ya banyak kata-kata yang maaf ya kadang yang seperti kurang sopan. Tapi emang itu harus disampaikan, tidak bisa disembunyikan. Ya, termasuk sifat-sifat manusia, termasuk nabi apa semua seperti Nabi Daud. Nabi Daud itu dijelaskan dia mengambil istri orang loh, itu Nabi Daud loh. Tapi dijelaskan Alkitab harus menyampaikan itu. Dua Samuel, dua Samuel gitu Pak. Istri orang. Iya. Itu harus disampaikan dan mengambil itu istri orang dan tidak bisa tidak. Bentar dulu Pak. Tidak bisa disembunyikan itu ayat. Iya. Pak. Karena maksud Tuhan itu ada, itu semua harus disampaikan baik buruknya karena di Alkitab itu berisi hal yang baik dan yang buruk itu semua disampaikan. Tadi ya? Bapak ganti ada. Apa? Nabi Daud mengambil istri orang. Iya, Bapak tadi mengatakan perintah dan larangan. Ya. Anda bawa ke 2 Samuel 11, kalau nggak salah 2 Samuel 11, 2 Samuel 2 nomor 11 sampai 12 mengambil istri orang, terus mengadakan adegan. Oh iya iya. Dengar dulu Pak, dengar nih kalau saya ngomong. Siap. Ini saya begini-begini di kepala saya ada Pak, kalau diganggu nggak ingat lagi. Gitu. Siap. Mengadakan adegan week di tempat umum kan gitu. Nah ini kan nggak ada perintah dan larangan. Ini namanya mempertontonkan film di bawah 18 tahun ke atas Pak. Ini bukan perintah larangan Pak. Ini publikasi ini, Pak. Ya, bukan cuma berupa perintah. Gimana Bang Andi tadi 2 sampai berapa? 2 berapa? 2 sampai 2 kalau nggak salah 11 sampai 12. Coba baca dulu coba nanti kita pertengahkan dan lama yang dalam ketik aja di situ pencarian. Silakan Bang Arif. Iya. Bang Arif coba ngasih narasi dulu. Terakhir dari saya, kalau Pak Jimmy mengatakan perintah dan larangan, terakhir ya Pak Jimmy ya, cek. Halo. Kedengar nggak suara aku sih? Oh mantap. Dua-duanya mantap. Kalau Pak Jimmy mengatakan perintah dan larangan, tapi Anda mungkin lupa di sana juga ada ajakan Pak. Seperti Amsal saya bacakan tadi, Amsal 7:18-19. Marilah. Itu ajakan, Pak. Marilah kita menikmati asmara, dirahi sampai pagi. Karena suami tidak ada di rumah gitu loh. Halo Pak, sorry tadi ada telepon masuk. Jadi saya ulang ya, Pak ya. Pak ya. Pak Jimmy udah dengar saya. Dengar. Ya, tadi Pak Jimmy udah mengatakan perintah larangan. Justru ada di Bible Anda itu ajakan. Ajakan. Iya. Bunyinya begini. Maksudnya? Bunyinya begini. Amsal 7:18-19. Marilah kita. Amsal 7. Buka dulu Pak supaya gampang. Ya. Amsal 7:18-19. Amsal 7:18-19. 18:19. Ya. Itu ajakan ya? Ya ajakan Pak. Coba saya ini. Marilah kita menikmati asmara, dirahi sampai pagi. Apabila suami tidak ada di rumah, ya sedang perjalanan jauh. Marilah, itu ajakan Pak.
Tunggu-tunggu ya, ya kita, Pak, jangan cuma satu ayat, Pak. Ada ayat sebelumnya itu yang harus kita tahu, karena nggak bisa satu-satu ayat dipotong-potong begitu. Mau Pak, disambung pakai 9.900 ayat. Kata okay. Marilah, kata Marilah ini tetap ajakan, Pak. 18:19 ya. Amsal ya. 18 Amsal ayat 7. Amsal 7. Hah? Amsal 7 18 19. Amsal 7. Iya. Amsal 7. Sorry, saya salah. Tidak sampai pagi. Amsal 7. Pak Jimmy. Ayat. Ayat Pak Jimmy. 18 ya. 19. Baca sampai pagi. 18 19. 19 ya. Oke. Okay. Ada Pak. Ada kata mari lah, Pak. Iya, tunggu, tunggu. Itu kan satu ayat, marilah Pak ya. Kita bilahi sampai pagi itu. Amsal coba. Amsal 7 nomor 18 sampai 19, Pak. Bisa sampai 20 juga enggak apa-apa. Jadi Bapak mau gabung 9000 ayat juga, tetap kata marilah itu enggak bisa dihilangkan, tetap dia ngajak. Jadi bukan perintah dan larangan, tapi ajakan. Birahi sampai pagi, menikmati asmara karena suaminya enggak di rumah. Makanya, Pak. Makanya ada Bible ini, jangan sampai taruh di rumah. Kalau Anda pergi keluar kota, takutnya istri Bapak di rumah baca. Gitu loh. Serius. Serius, simpen baik-baik itu Bible. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Dan lena beraneka warna dari Mesir. Tetapi pemberianku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita muaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati. Ya, ya. Saya ya. Tidak dapat ayatnya, Pak. Ya. Jadi gini. Amsal ini Amsal ini berisi puisi ini, Pak, ya. Jangan salah loh. Jadi saya baca dulu dari ayat pertama, Pak, ya. Kan tadi Bapak bilang sampai biar 199 ya. Iya, iya. Nah, oke. Okay. Amsal 7 ayat 1 sampai ayat 7 ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ayat 2, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ayat 3, tambatkanlah semuanya itu pada dirimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Ayat 5, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Ayat 6, karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara orang yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Ayat 8, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju perempuan semacam itu. Ayat 9, pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati yang licik. 11, cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya dapat tenang di rumah. Sebentar, ayat 12, sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat dengan setiap tikungan ia menghadang. Ayat 13, lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya, dan dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, ayat 14, aku harus mempersembahkan korban keselamatan pada hari ini dan telah kubayar nasarku. Ayat 15, itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Ayat 16, telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku dan kain lenan beraneka warna dari Mesir. Ayat 17, pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Ayat 18, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ayat 19, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. 20, sekantong uang dibawanya, ia baru pulang dan menjelang bulan purnama, ia merayu dan seterusnya. Ya, Pak, ini bukan perkataan Tuhan, Pak. Ini perkataan ini bercerita tentang perempuan sundal. Yeah. Yang mengatakan itu, bukan yeah. Tuhan berfirman, marilah kita. Enggak.
Iya, ya, makanya kita harus baca satu perikop. Iya, dengerin dong. Gantian ya, Pak ya. Jadi bukan Pak, Tuhan Pak, yang ini, sebentar Pak. Jadi Pak, perempuan ini yang mengatakan seperti itu. Iya. Nah, jadi bukan, jangan Bapak salah menafsirkan bilang saya mengatakan Pak. Itu. Dengerin dulu Pak ya. Okay, gantian ya. Iya, siap. Gantian. Pokoknya sampai pagi baca. Iya. Dari awal tadi itu mulai dari 16, 17 itu ada perempuan itu ya sudah mempersiapkan tempat tidurnya. Ya, terus 17-nya itu mempersiapkan minyak-minyak dan ya, tempat tidur udah wangi lah. Ya, nah, di 18-nya itu mengajak, marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena betul, tadi persiapan tempat tidur untuk Dina dina riko subuh ibarat dina dina riko. Ya betul. Eksekusi itu udah ada gitu ya. Ya ada tempatnya. Ya, ya. Ada tempatnya. Pertanyaan saya loh Pak, kalau istri Bapak ini membacanya, terus Bapak keluar kota, terus saya lewat, kira-kira apa yang terjadi Pak kalau ada pemuda lewat, istri Bapak membaca kencang ini gitu? Ah, jadi gini Pak, ini kalau istri saya yang membaca ini, ini jelas ini perkataan perempuan itu bukan perkataan Alkitab yang mengajak untuk berbuat seperti itu. Yeah. Ini perkataan sundal Pak. Bapak si Bapak karena ini jelas di Alkitab juga dijelaskan bahwa semua yang itu harus disampaikan. Jadi bukan mengajak, ini perempuan yang mengajak, ini perempuan sundal ini yang Tuhan mengatakan, hai anakku, Tuhan berkata, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji matamu, itu perkataan Tuhan loh, iya. Itu yang harus didengar, jangan sementar perkataan dulu, perempuan yang tadi. Gitu Pak maksudnya. Iya, apa ya? Ya, saya ulang ya, ini kalau istri Pak Jimmy membaca di teras, suaranya agak besar, didengarkan orang lewat, Pak Jimmy nggak ada di rumah, terus orang yang lewat itu merasa terpanggil untuk menikmati asmara, mohon maaf, dengan yang membacanya. Apa maksudnya? Bapak, kan Bapak baca sepotong-sepotong. Enggak, tunggu. Bukan saya yang baca dari ayat pertama, Pak. Bukan saya yang baca. Kan berkata loh, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Itu perkataan Tuhan loh. Jelas, huruf H besar. Simpanlah perintahku dalam hatimu, itu perkataan Tuhan. Saya ulang Bapak ya. Kenapa Bapak ambil perkataan perempuan itu? Bukan saya yang ambil, Pak. Ini tunggu orang lewat. Pak, ya jelas lain pengertiannya apa kalau nggak dibaca dari awal. Begini Pak ya, dengerin dulu. Bicara dari awal, jangan sepotong-potong. Iya, dengerin dulu Pak. Gitu Pak. Ada maksudnya Pak, ada esensinya. Ada pertanyaan. Pak Jimmy, dengerin dulu, ada anak kecil lagi mau nanya, coba Pak. Bukan itu. Ya, ada ibu-ibu. Ya, dia baca mulai dari 1 sampai 1000. Ya, pas ada si Alek lewat, terdengarlah nomor 17 sampai 18. Si Alex sebagai orang ini enggak punya duit, mumpung ada yang gratis, mampirlah dia karena merasa terajak oleh 17-18 ini. Karena suami ibu yang membaca ini tidak ada di rumah. Selesai sudah sampai pagi, Pak. Ah, emang betul. Itu Pak, itu penafsiran Bapak sendiri. Loh, kok penafsiran saya? Bukan penafsiran nih Pak. Bukan. Nah, coba gini lah. Coba gini aja Pak. Pak gini dari Pak. Awal sampai akhir baru kita tahu maknanya. Iya, Pak. Kalau Bapak cuma ambil satu ayat dua ayat. Enggak ada berita Bapak sini. Bukan itu maksud itu Bapak itu bukan itu. Emang agak konyol sih Bapak ini.
ibu-ibu ngomong di tengah jalan, hei ayo gitu. Bukan di tengah jalan, di teras mana? Rumah. Iya, oke lah, teras rumah. Dia baca, dengerin ya, saya ulang nih. Saya ulang bahasa Indonesia ya, dengerin. SQL, Amsal 7 nomor 1 sampai 20 gitu ya. Ibu-ibu baca di teras karena suaminya nggak ada di rumah. Iya. Dia baca lah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pas di 17 18 dia baca. Ada Alek lewat. Kebetulan nih gue lagi pengen gratis nih, suaminya nggak ada di rumah. Ibu, tadi ya. Pak, ibu-ibu sama orang yang jalan itu sama seperti bapak. Kenapa saya? Iya. Sama-sama aja. Nah iya mas, ini Kristen bro. Kok jadi Kristen? Enggak, bapak tuh menganalogikannya aneh. Ini saya baca. Maksudnya ibu-ibu itu ngapain coba? Dia baca Bible kan? Bukan Bible. Bapak. Suaminya nggak ada di rumah, kebetulan dengar tahu. Pak Jimmy, suaminya dengar bisa ulang lagi nih. Suaminya ini, lagi kalau di bar Pak Jimmy nggak paham ini. Pak mau Alkitab, Pak mau lagu juga Pak. Bapak nggak usah baca Alkitab, lagu saja Pak, nyanyi begitu. Ini Alkitab Pak beda. Nggak ada lagu Pak mengajak orang birahi sampai pagi Pak. Mana ada lagu mengajak orang birahi sampai pagi. Ada, jangan. Lagu ada. Banyak dah lagu dangdut. Pari Harja, gue kenal deh, bukan apa ya? Gak ada bilang. Marilah kita menikmati asyik. Oh, gak ada. Kalau itu nggak ada, cerita ini genit begitu. Nanti gue yang bikin, gue bikin lagu itu boleh, nggak apa-apa bang. Nanti gue yang bikin lagu sama Pak Alif. Itu ceritanya konyol itu. Emang benar kata Pak Raymond, kalian itu menjebak. Kok menjebak? Rasanya ada di Bible kok. Iya bukan Bible nih Pak, tapi maksudnya bukan begitu Pak. Kita ambil yang maksudnya tujuan pasal itu, ayat itu apa gitu. Kalau itu ibunya baca sampai habis, jangan 3 ayat itu. Oke, kalau gitu gini Bang Andi, saya nanya ke Pak Jimmy sama Lab Jimmy dulu ya. Apa definisi kitab suci Pak? Ya, dua-duanya ya. Lanjut Bang Andi. Ini baru bagus pertanyaan. Siapa yang jawab? Saya. Iya Pak. Kitab suci itu berisi tuntunan ya. Berisi firman Tuhan. Pokoknya di sini tak ada lebar-lebar Kristen, 3 orang masuk, silakan. Iya. Kitab suci firman Tuhan itu berisi tuntunan cara hidup, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, berisi larangan, perintah, semua ada semua di situ. Itu yang singkatnya aja Pak. Jawaban kami sebagai muslim ya, kitab suci adalah kitab yang berasal atau yang bersumber dari yang maha suci. Ya sudah tadi Pak, firman Tuhan. Kalau tadi Anda baca itu tadi, Amsal itu, Anda mengatakan itu bukan firman Tuhan. Artinya, di Bible Anda itu tidak semua firman Tuhan. Semua itu firman Tuhan Pak, yang tertulis di situ. Jadi marilah kita menikmati asmara birahi, itu firman Tuhan. Yang bicara itu Pak, perempuan dalam konteks di situ Pak, bukan ya, perempuan firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Itu Tuhan menyampaikan ada seperti begitu. Jadi buruk-buruknya semua di kitab suci itu dijelaskan juga Pak. Jadi jangan salah. Tadi katanya bisa bukan firman Tuhan. Daud mengambil istrinya orang. Itu jelas. Kalau Kristen istilahnya mau menyembunyikan ayat itu bisa aja. Kalau itu ditampilkan di Alkitab nanti dibilang seperti itu. Seperti tadi juga. Marilah kita pesta birahi ya. Pesta birahi. Kalau Kristen istilahnya mau ini bisa aja disembunyikan itu Pak. Tapi itu nggak bisa, itu firman Tuhan. Itu harus ada. Umat harus tahu. Jadi kalau firman, ada kata-kata itu. Kata-kata Sunda itu ada. Jadi firman Tuhan itu. Siapa yang menerima firman itu, Pak? Iya, manusia lah, masa setan, Pak. Ya, berapa sih orang yang menerima firman di Bible Anda itu? Pak, firman Tuhan itu diberi sampaikan kepada manusia supaya manusia mengikuti semua apa yang Tuhan sampaikan. Iya, siapa manusia itu? Siapa manusia itu? Manusia itulah kita semua, termasuk nabi. Jadi Anda menerima firman juga dari Tuhan? Itu kita kan firman Tuhan ya, Pak. Kita baca, kita kan firman Tuhan. Maksudnya Pak, menerima gimana maksudnya?
Yang namanya bacaannya, Pak. Pak, ngerti enggak sih namanya? Pak, gini. Di Amerika Serikat namanya itu jilahan. Ngerti enggak sih namanya firman Tuhan, Pak? Ngerti enggak sih apa arti firman Tuhan? Ya, apa nanya yang gitulah, gitu dasar banget kalau kita, Pak. Oh, siapa tahu nggak ngerti apa itu firman Tuhan, Pak. Kalau Bapak apa, saya tanya balikin. Nah, ya saya jawab ya supaya nggak. Firman Tuhan itu firman yang berasal dari Tuhan pencipta alam semesta, itu baru ya, benar, Tuhan. Pak. Oke, baik. Beda lagi kalau firman setan. Ah, ini ya. Dari setan, nah, Pak. Bersumber dari setan. Jangan diputar, Pak. Santai, Pak. Nah, kalau itu firman Tuhan, birahi saja, Pak. Firman Tuhan. Ini orang nggak mau diskusi, selalu dipotong gitu loh. Tidak, Pak, kan Bapak ngomong nanti begitu, ya, Pak. Kan saya balikin lagi coba. Kalau itu firman Tuhan, ya bahwa birahi sampai pagi itu, yang menerima firman ini siapa? Masalahnya di mana sih, Pak? Bapak marah aja, main. Ini kan berbicara firman Tuhan, Bro. Ya udah marah aja, Bapak gitu, itu aja tuh dipersoalkan yang itu Tuhan. Ini firman Tuhan. Pertanyaan sekarang, kalau firman Tuhan itu berasal dari Tuhan yang Maha Suci yang ada di surga di Anda itu, siapa yang menerima firman ini? Ada kata birahi sampai pagi. Siapa orang menerima firman ini? Itu di mana sih tadi? Amsal. Ya Amsal lah. Amsal orang. Amsal orang. Enggak tahu siapa. Kalau enggak tahu, ngomong dong, enggak tahu. Kalau Pak Dimi tahu nggak siapa ya, orang yang menerima itu? Firman Tuhan itu ditujukan untuk kepada manusia, Pak, kepada umat manusia. Iya, siapa? Ya. Yang menerima firman itu kemudian dia menulis itu siapa? Coba ya, lihat penulis, diangsal, penulis ini, Pak, penulis Alkitab, Pak. Ya siapa? Iya dia. Itu si Muldoko. Bapak tuh. Ya siapa? Kalau mau panik sampai saya terus terang, ya kita juga kita nggak sampai sejauh-jauh begitu juga. Pak, itu bukan yang bisa tahu saya apa aja. Ya. Makanya dengerin saya kalau ngomong, Pak, gini ya, Pak, ya mohon maaf ya, karena Anda nggak tahu nih. Kalau kira-kira saya salah nanti berbicara, tolong Anda bantah pakai data. Gini ya, Pak ya, isi ya. Bible itu di perjanjian yang lama itu, Pak, isinya itu tanah. Terdiri dari tiga, Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah itu adalah hukum Musa, Nevi'im itu kisah para nabi, dan Ketubim itu adalah bahasa-bahasa suci. Ya, Torah itu terdiri dari lima kitab, Imamat, Ulangan, Kejadian, dan seterusnya itu. Itu ya, kalau yang tadi masuk Amsal itu Nevi'im itu. Bukan sabur itu, Pak, Mazmur, termasuk sabur. Saburnya itu masuk di bahasa Ketubim, Pak, anu Nevi'im. Kitab para nabi. Oke. Okay. Tuh, kalau perjanjian baru gitu ya, Pak ya. Itu ada 4. Pertama dulu Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes dan Lukas. Ditambah dengan mimpi Yohanes di Pulau Matius, semua maaf. Ini itu sekarang Bang Andi, dulu karangan, Bang. Saya belum kelar dari Pulau Patmos, terus kemudian ditambah dengan surat Paulus. Nah, ini yang perjanjian baru dengan berbahasa Yunani. Kalau ini yang satu perjanjian lama tadi itu perjanjian utama Yahudi itu Ibrani, Pak. Tidak semua yang ada di Bible itu di perjanjian lama saja berasal dari sang pencipta. Kitab Musa saja tidak semua berasal dari sang pencipta. Kenapa? Di sana ada tulisan menulis tentang kematian Nabi Musa. Gitu ya? Ya kenapa? Jadi ada, Pak. Ya, dengerin dulu, Pak, jangan nanya dulu. Ya. Jadi, apalagi dengan perjanjian baru? Perjanjian baru. Kenapa, Pak, emang? Ada di situ tertulis Nabi Musa itu ditulis kematiannya sendiri. Enggak mungkin lah orang mati bisa menulis, Pak, atas kematiannya sendiri. Artinya dikisahkan oleh orang lain. Oke. Okay. Yang berapa, Pak, itu disampaikan kok? Aduh, Bapak harus buka lah. Ini ya, harus punya data. Padahal kita bicara data, jangan asal main klaim sendiri. Enggak lah. Semua itu harus ada dalilnya. Ya kan? Iya, saya kasih, Pak. Jadi tidak asal fitnah, takutnya fitnah jadi Bapak fitnah. Baca Ulangan 34 ayat 1 sampai 12.
Ulangan 34 nomor 1 sampai 12, Pak. Ulangan 34. Ayat. Baru. 34 ayat 1 sampai 12. Di situ perikopnya, Pak, ada tambahan kematian Nabi Musa. Sampai 12. Ya. Oke, Pak. Ya itu seperti tadi, Pak, kita harus tahu juga yang ngomong perempuan sundal itu kan, setelah kita membuka, kita baca kan nggak begitu maksudnya, Pak. Karena Bapak hanya ambil 1-2 ayat, tapi kalau secara satu pasal beda penafsirannya. Itu terus Bapak ya, percaya. Karena, jadi sekarang ini, Pak, bukan intinya di sana. Kita itu harus satu ini, Pak, berkaitan. Nanti selesai, Pak. Saya belum selesai, Pak. Ya, itu ayat 34 ayat 1 sampai 12. Sekarang kita enggak bisa Musa, pasang. Ya. Aduh. Enggak, kita kan Bapak ngomong tadi. Oke, siapa yang menulis kematiannya Musa? Bisa enggak? Makanya ini kita mau baca, Pak, kita lihat. Bapak kan ambilnya dari Ulangan 34. Jadi kita buka, makanya harus ada data, jelas datanya, Pak, supaya jangan hanya klaim gitu aja. Seperti tadi Bapak ngomong begitu perempuan sundal. Ternyata maksudnya enggak seperti itu setelah kita baca ayatnya. Itu, Pak. Kalau paham data harusnya paham loh tadi itu. Sekarang begini, Pak Jimmy, siapa yang menulis kematian Musa? Jawab, Pak. Tunggu, Pak, saya baru mau liatin ayatnya dulu, Pak, Ulangan 34. Lalu matil. Nah, ya. Nomor 34. Lalu matilah Musa. Kematian lalu Musa. Lalu matilah ya. Musa. Ya, kemudian naiklah Musa baca. Dari dataran Moab, ya, ke atas Gunung dulu. Nebo. Ya, ini ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota. Dan ayat 2, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Ayat 3, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan. Ah, ini asal tahulah ya, negeri yang dijanjikan Nabi apa bangsa Israel itu, ini ya tanah Kanaan ini. Terusin aja, Pak, jangan nerangin, terusin. Ini akan kebetulan nih, supaya kalian tahu juga. Iya, ya. Saya tahu, Pak, saya lebih ngerti tanah, dari situ kok. Tanah yang kujanjikan, itu tanah Palestina, Pak, yang sekarang ini, yang jadi ya, sengketa. Terusin, bukan itu masalahnya. Dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Di, okay. Ya. Ayat 5, matilah Musa. Oke. Okay. Pertanyaan sekarang, Pak. Udah, Pak. Pertanyaan sekarang. Belum selesai. Udah. Belum selesai. Apa yang mau cari? Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur. Dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di tanah di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak ini minta membaca begini, Pak. Pertanyaan gak mudah loh ini. Kita langsung ke poinnya saja. Ya, terus ini apa, sini. Makanya dengerin orang kalau bicara bahasa Indonesia. Iya, iya. Bapak tanyakan kematiannya. Yang menulis itu ayat, Pak. Makanya dengerin dulu gitu loh. Bapak mau panjang itu 6 hari 6 malam. Di sini lu baca. Ini bukan tempatnya orang membaca. Tapi tidak, sebagai Pak, orang. Latihan, Pak. Latihan bicara, Pak. Baca, selesaikan, Pak. Latihan bicara, Pak. Ayat kedua ayat. Harus dalam pasal, dalam karena tidak ada maknanya. Pak dengerin nggak dia? Itu, Pak. Ya oke, Pak. Ya Bapak nggak usah lah. Tanyakan aja apa yang Bapak tanyakan di situ. Dalam berdiskusi itu, kalau memang Anda sering membaca Bible seperti kami ini, baru disebutkan tawarannya seperti apa, nggak perlu membaca. Langsung diterangin. Ganti bicara, belum kelar. Belum kalau kelar. Kalau kan putus-putus, ini enggak, ini berkaitan ayat per ayat, Pak. Kalau di Al-Quran, dia berdiri sendiri, Pak. Makanya dengerin baik-baik, Pak. Saya sudah, Pak, ya, apa tanyakan? Saya kan belum selesai ngomong, Pak. Langsung potong, jadi diulang ya, lagi itu loh. Seakan-akan Anda lebih pintar dari Bambang Nursena. Ya, Bambang Nursena aja kok. Bambang Nursena aja kok. Bapak justru yang bertele-tele. Makanya, dengerin dulu, Pak. Ngomong. Saya sudah bacakan ayatnya, pasalnya malahan. Sekarang Bapak yang perjelas. Ya silakan Pak Jimmy dulu ngomong deh. Saya baru selesai bisa ngomong. Sudah ya. Silakan, Pak. Ya, oke, sekarang saya terima Bapak apa? Ya.
Data yang Bapak tadi itu bawa baca itu, yang menerima firman ini siapa? Ya Nabi Musa lah pada saat okay. Itu berita tentang Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa. Lalu matilah Musa. Siapa yang menulis ini? Maksudnya menulis ayat ini Pak, pasal ya. Ini. Wah, kalau bicara lagi itu Pak, saya terus terang saya kemampuan kekristenan saya tidak seperti seorang pendeta. Dia ya, tahu. Udah, ayat, tidak tahu ya. Semua itu. Tidak tahu. Dari mana sumbernya? Ya kan? Cuma kita tidak tahu. Tahu dia kalau tidak tahu. Nabi Musa. Kalau tidak tahu, jangan ditambahkan lagi pendapat. Tanyakan kenapa? Siapa yang menulis ininya? Wah, sama aja dengan Nabi Muhammad waktu meninggal juga kan siapa yang menulis mana sih? Ya kan? Bapak tahu enggak yang menulis? Sahabat-sahabatnya. Kalau itu mah gampang. Jadi orang-orang gampang. Kan begitu, Pak. Tidak sama gampang itu jawab gampang jawabnya Bapak. Udah. Sebentar. Gampang itu jawabnya. Pak Jimmy tahu enggak? Pak Jimmy tahu yang menulis atau tidak? Pak, saya terus terang saya tidak tahu siapa. Tidak tahu sih. Stop. Stop. Kalau tidak tahu. Nabi Musa, Pak. Kalau gitu. Tidak tahu, jangan usah banyak ngomong. Dengerin dulu. Ya, ya sudah, ya. Sekarang Bapak. Dari mana Bapak tahunya itu? Coba, sekarang dari Bapak. Ya ganti ya, makanya ini kalau ini Bapak ini kalau diskusi nggak bisa. Tidak ya, tahu, tapi dikasih Pak. Bapak. Tidak tahu, ya, tapi dikasih. Langsung aja Pak, langsung. Ya, silakan ngomong. Tidak, saya sudah Pak. Saya sudah, saya tidak tahu. Oke, tidak tahu. Nah, sekarang kalau... dari Bapak, dari maksudnya gimana? Kalau tidak tahu, berarti jangan ada penjelasan. Itu namanya ngarang. Kan saya sudah jelaskan, saya tidak tahu, Pak. Saya cuma tahu ini, kalau Bapak bertanya tentang ayatnya, bolehlah kita jelaskan itu. Tapi kalau Bapak tanya ya, sumbernya dari mana, mana pasal ini, ulangan sekian, wah itu otok-otok Alkitab itu, Pak. Bicara seperti itu. Tapi nggak apa-apalah, kalau Bapak tahu, boleh disampaikan, supaya kita juga bisa tahu. Begitu, nanti saya juga bisa cari sumbernya dari mana, mencocokkan yang Bapak dapat dari mana, gitu Pak. Selesai? Udah? Sudah, silakan Pak. Okay. Jadi yang jelas, di sini Nabi Musa menulis kematiannya sendiri itu tidak masuk akal. Jadi inti yang mau dibahas pada malam hari ini, Taurat tidak Musa masuk akalnya di mana Pak? Ini orang ini saya ngomong dipotong. Iya, saya tanya tidak masuk akalnya di mana? Tidak masuk dengar akalnya dulu, adalah apakah masuk akal orang mati bisa menulis atas kematiannya tidak. Sendiri? Tidak. Nah, ini yang terjadi. Oh, itu secara logika, Pak. Betul, saya percaya itu. Kalau secara manusia, artinya ada logika. Orang mati dia bisa menulis, Pak. Tapi kalau firman Tuhan, kalau kita percaya firman Tuhan, apa semua itu bisa, Pak? Apakah bisa lewat seperti Nabi Muhammad sahabat-sahabatnya yang menulis ya kan? Pasti. Ini kan seperti itu kan? Bisa jadi Bapak enggak ngerti tentang Al-Qur'an, Pak. Nanti itu kami jawab. Saya bilang enggak usah Bapak ke Al-Qur'an dulu. Sekarang Pak Yans dari mana? Bapak. Nah, sekarang Pak Yans dari mana? Coba saya pengin tahu kalau dia masakannya dari mana? Taruhlah. Apa yang mana maksudnya, Pak? Ini enggak masuk akal. Jadi kalau dari Bapak okay. Sumbernya dari mana? Iya kan tadi Bapak benar Bang. Dari Bapak bilang ini siapakah yang tadi di ulangan itu ya? Oh, ini Musa. Siapa yang menulis Musa? Pertanyaannya waktu Musa Nabi Musa alaihissalam sudah meninggal, mati. Di situ kan mati itu. Dan keterusannya siapalah yang nulis lagi, Pak? Siapa yang menerima wahyu itu, firman itu dari Tuhan itu? Itu pertanyaan Bang Andi. Setelah Nabi Musa, Pak, yang meneruskan bangsa Israel ke tanah perjanjian itu adalah Yosua, Pak. Yosua. Jadi Pak, jadi di situ bukan tulisan ada nama Yosua. Bukan tuh. Ya, berarti dia meneruskan itu bukan di situ bukan tulisan Musa, berarti. Kalau itu secara ini eksplisit saya tidak paham, Pak, tapi kalau yang meneruskan perjalanan umat Israel ke tanah perjanjian itu adalah Yosua. Apakah Yosua yang menulis atau enggak ya saya enggak paham. Ya. Saya enggak nanya itu, Pak. Nanya itu, saya nanya ayat loh barusan ya satu pasal itu. Bang Andi itu cuma itu. Lanjut Bang Andi. Kembali ke topik, Pak. Kalau diskusi itu nggak usah dilebarin kemana-mana. Jelas di sini, ada udah baca, di ulangan 34, ya, 1-12 itu,
Sudah Anda juga akui bahwa tidak mungkin orang mati bisa menulis. Apa yang ingin dicapai di sini adalah kitab Taurat Musa itu tidak semua Nabi Musa yang menulis. Kan itu tadi, kalau Anda ngerti bahasa Indonesia. Anda itu minta tadi, ya. Anda dengerin dulu, Anda minta tadi bukti. Saya kasih bukti ini. Mestinya Anda kalau dikasih bukti mempersingkat waktu, langsung lihat, oh iya ya, kok Nabi Musa menulis kematiannya. Anda baca semuanya. Saya di sini nggak minta Anda membaca, tapi saya minta dengerin dulu bro, gantian ya. Ini saya ajarin loh, saya lebih pintar dari Mamang Musa. Saya paham maksudnya Pak. Ya, makanya saya mau sampaikan satu Pak. Belum Pak, ya, belum selesai Tuhan saya. Tuhan bekerja, sebentar Pak. Tuhan bekerja dari ketidakmungkinan loh Pak. Tidak semua itu sesuai logika manusia Pak. Tuhan bekerja itu dengan ajaib Pak. Jadi jangan terlalu kita mengandalkan logika kita secara manusia. Karena kemampuan Tuhan pengetahuan melampaui semua apa yang kita pahami Pak. Itu namanya doktrin Pak. Iya, bukan doktrin. Memang. Betul. Ini bukan doktrin. Bukan orang mati. Membangkitkan orang mati itu secara logika bisa enggak orang mati bisa bangkit? Bukan itu kita bahas Pak. Iya kan? Itu mujizat kan? Bukan itu Pak. Jadi ini saya minta ada ini. Pak Jimmy, kalau diskusi itu deh Pak Jimmy. Ya, ngomong terus juga saya kecilin volume nih. Saya minta Anda ini kalau bicara itu dengkul dikompres dulu biar adem. Ya nyambung itu loh. Anda tadi udah menjawab bahwa yang namanya orang mati itu tidak masuk akal menulis. Kan iya, secara logika. Tadi. Betul Pak. Iya. Kalau Anda masih sehat, diam dulu. Bapak dulu. Itu. Kalau Anda orang sehat, Anda enggak percaya kalau kematian Nabi Musa itu enggak mungkin Nabi Musa yang menulis. Artinya di sini ada orang lain campur tangan memasukkan tulisannya dalam sebuah kitab suci. Itu yang ingin dibahas. Itu tuduhan atau apa, Pak? Bukan tuduhan. Kira-kira. Apa dong? Ini ada Nabi itu. Kalau Bapak sumbernya dari mana Bapak bisa ini? Ya, ya saya bicara dulu ya, makanya dengerin. Ya. Makanya kemarin ini ada orang menulis kematian Nabi Musa. Tidak mungkin Nabi Musa menulis kematiannya. Kita sepakat di sini. Artinya okay, ada orang lain yang ikut campur menulis di kitab Musa. Setuju nggak? Oke. Okay. Setuju. Oke. Okay, nggak apa-apa. Okay, setuju. Artinya tidak semua kitab suci di situ ditulis oleh Nabi Musa. Ada orang lain. Setuju. Artinya orang lainnya ini siapa? Kok bisa-bisanya memasukkan tulisannya di kitab Musa? Artinya ini bukan kitab suci. Oh gitu. Iya dong. Kalau kira-kira Pak, boleh tanya, kalau kitab Musa itu di Al-Quran gimana tuh Pak? Tapi siapa tidak ini? Menutup kemungkinan Pak, Yosua sebagai penerusnya Nabi Musa bisa jadi dia yang menulis Pak. Ah itu. Itu benar gak? Gak usah bahas Al-Quran dulu bro. Ini dulu, belum kelar ini. Jangan mengalihkan topik. Iya, bisa aja Yosua Pak yang meneruskan itu Pak. Bisa aja. Itu kan ada jawaban gak? Bisa aja. Bapak kan ngomongnya juga begitu. Jadi bisa aja semua, kalau kemungkinan semua bisa Pak. Iya jadi, betul Pak. Jadi menurut Anda siapa yang menulis itu? Siapa Pak? Berkemungkinan. Kalau saya sih, kalau menurut saya bisa jadi Yosua. Yang meneruskan. Setelah karena ya apa Nabi Musa tidak diperkenankan untuk masuk ke tanah perjanjian. Orang Nabi Musa yang meneruskan itu Yosua. Yes. Bisa jadi Musa. yang menulis kitab itu ya Yosua Pak. Begitu. Nabi Musa udah mati Pak. Lalu iya, matilah yang Musa. Kan ada Yosua Pak. Jadi ada dua penulis dalam itu. Yosua ada yang memimpin bangsa Israel kan selain Nabi Musa Yosua Pak. Jadi Yosua juga menerima kitab Musa. Karena dia yang dipilih, Pak. Ada kitabnya di situ disebut Yosua. Jadi Yosua Israel. Jadi ini firman Tuhan kematian Nabi Musa, ini firman Tuhan atau kisah Musa? Semua itu firman Tuhan, Pak, di dalam Alkitab. Kisah Musa kok firman Tuhan, tidak, Pak? Firman Tuhan itu berisi kisah-kisah nabi. Itu jadi, firman Tuhan, Pak, disampaikan semua. Firman Tuhan itu kan berasal dari Tuhan, artinya Yosua ya, dengerin dulu. Ya denger Pak. Yosua itu menulis, menerima firman dari Tuhan, kemudian Yosua menulis kematian Musa. Betul apa betul?
Pak, gini aja lah, kita nggak usah terlalu kita mau siapa mau yang mau isi yang bikin itu kitabnya itu nggak selesai itu Pak. Tapi kalau bicara kemungkinan bisa betul Bapak, bisa betul juga yang saya bilang tadi Pak, bisa aja Yosua juga. Saya tadi berpendapat loh. Saya cuma tanya Anda berpendapat loh. Saya belum berpendapat di sini. Siapa yang menulis? Jadi kalau tadi kan Bapak, itu, tapi Bapak kan cuma mengira-ngira tadi menafsir. Saya enggak mengira-ngira. Lain. Ini kan, ya, kan? Tak berdasarkan kesepakatan. Dengerin Pak ya, Jimmy ya. Berdasarkan kesepakatan kita, yang dengkul kita yang masih berfungsi dengan baik ini, bahwa tidak mungkin orang mati bisa menulis kematiannya. Setuju semua? Setuju. Setuju. Artinya adalah selain Musa, ada orang lain menulis di kitab Musa, terutama kematian Musa. Ini baru normal orang berpikir. Bisa. Ya. Yang kita cari ini siapa? Siapa yang menulis ini? Menerima firman kematian Musa, siapa orang ini? Saya enggak pernah berpendapat, Pak. Saya cuma membuka dengkul Anda sehat malam ini. Gitu loh. Oh, jangan gitu dong. Gitu loh. Tapi kalau berpikir setelah dari kisah itu yang meneruskan perjalanan umat Israel ke tanah perjanjian adalah Yosua, Pak. Bisa Yosua. Jadi Yosua. Jadi Yosua menerima firman bisa, dari bisa Tuhan. Jadi Yosua ya. Menerima firman dari Tuhan. Bisa jadi Yosua. Sama bisa dengan jadi. Kisah tentang Nabi Muhammad kan yang menuliskan itu kan sahabat-sahabatnya juga. Yang hadis-hadis itu kan dari sahabat-sahabatnya bercerita tentang kisah Nabi wa pada saat pada zamannya kan beda kan sama hadis kan sama Tuhan. Nanti kalau sama Al-Qur'an kan firman Tuhan kan Pak. Kalau firman Tuhan kisah Nabawiyah itu bukan Al-Qur'an Pak. Kalau firman Tuhan itu kacau. Al-Qur'an bukan firman Tuhan Pak. Anda tadi membahas sirah Nabawiyah kok beraduh Bapak ini gak ngerti. Sirah Nabawiyah itu bukan Al-Qur'an Pak. Al-Qur'an firman Tuhan bukan Pak. Tapi Anda tadi berargumentasi itu kisah Nabi Muhammad sirah Nabawiyah namanya. Sekarang baru endingnya ke Al-Qur'an lagi. Jadi Bapak ini ngaco ya kan, gitu loh. Kan kisah Nabi Muhammad kan ditulis di dalam Al-Qur'an Pak. Atau mana ada kisah Nabi Muhammad di Al-Qur'an Pak? Oh berarti Nabi Muhammad cuma di hadits. Bukan di Al-Qur'an. Ya memang lu pikir Al-Qur'an itu membicarakan tentang Nabi Muhammad mulai dari lahir sampai mati gitu? Gak ada. Berbeda dengan Bible Anda, acak-acak kadul. Di situ ada firman Tuhan, di situ ada cerita si A, cerita si B. Coba, kan gitu. Di sini firman Tuhan, barusan aja di... Kalau firman Tuhan ini. Nah, ya makanya. Makanya gini, Pak Jimmy. Kalau kita tentang... kriteria kitab suci apa? Kita 5 aja, enggak usah 5, 3 aja. Al-Qur'an dan Bible. Kita pisahkan coba. 1 firman Tuhan ya. Al-Qur'an seluruh firman Tuhan atau ucapan Tuhan melalui nabinya. Seluruh enggak ada setinggi apapun pangkatnya dalam Al-Qur'an ya, tidak ada di situ perkataan sesuai apapun termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama ya. Bible gimana? Di situ ada firman Tuhan, di situ ada kata Paulus, surat-surat Paulus, ada Lukas pun nggak jelas, yang gitu kan? Jelas. Terus ada. Nanti saya akan jelaskan Lukas satu-satu. Nanti kamu baca deh. Jadi jangan dulu di ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an ditulis pada zaman utusannya ada Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bible atau Injil yang kata Bapak itu perjanjian baru, karena perjanjian lama kan diambil dari Yahudi ya, perjanjian baru ketika Yesus sudah tidak ada, dituliskan 100 tahun kemudian sudah nggak ada ya, naik ke atas ke langit kata Bapak, baru ada tuliskan. Dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun bertentangan. Aduh.
Al-Baqarah misalkan dengan bertentangan dengan Al-Mu'minun, nah ada tuh di Bible ayat ke ayat bertentangan. Nanti saya kasih contoh satu aja, saya contoh di Yohanes 9 dan Yohanes 8. Nanti kita buka-bukaan ya Pak. Nah, mana yang disebut firman Tuhan Pak? Perkataan Nabi itu ada di hadis Pak, gitu ya. Udah selesai Bang Andi, lanjut kriteria kitab suci itu tiga aja dulu, nggak usah sampai banyak-banyak. Lanjut Bang Andi. Boleh saya bertanya lagi Pak? Saya udah jelasin ya. Pada diem dia. Hah? Kau ada. Silakan Pak, saya sambil ini. Gini ya, jadi gini. Oke. Okay. Ya, lanjut aja balik. Jadi gini Pak Jimmy, bahwa mohon maaf ya Pak Jimmy ya. Saya sudah sering diskusi, tidak semua yang ada di Bible itu berasal dari Tuhan. Itu maksudnya Pak. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian baru itu Pak, itu bukan, tidak semua firman Tuhan. Di sana isinya itu ada tulisan Paulus, ada mimpi Yohanes di Pulau Patmos, kisah Yesus diceritakan oleh para murid-muridnya, mulai dari dia lahir sampai dia mati di salib, sampai dia terangkat ke surga dulu di sebelah kanan Bapa. Jadi itu kisah Yesus. Yesus sendiri di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah kuterima kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu menerima firman, menyampaikan firman. Nah, dalam proses Yesus menyampaikan firman, yang menemani ini, murid-murid menemani Yesus berdakwah, menyampaikan firman kepada domba yang hilang di Israel. Murid-murid ini menulis kemana Yesus pergi. Sayangnya, di usia 13 tahun, sampai 29 tahun tidak ditulis. Oke. Okay. Nah, setelah 30 tahun ditulis kembali. Yesus berkata, "Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran." Jadi perjanjian baru itu sudah Yesus tidak ada di muka bumi, disusun kembali. Jadi diragukan bahwa itu firman dari Tuhan. Oke. Halo. Oke Pak, boleh Pak ya. Nah, itulah mungkin perbedaan konsep iman Kristen dengan Islam. Ini bukan konsep Pak, ini sistem. Iya, konsep, ini Pak. Konsep Pak. Makanya Bapak bilang tadi kan itu bukan firman Tuhan, ini ada cerita ya sekiranya atau apa. Itu
itulah bedanya konsepnya itu. Kalau firman dari Al-Quran kan emang turun dari atas, dari apa, Tuhan di atas. Nah kalau Kristen ini emang emang agak sedikit kalau kita bisa bilang kayak apa ya, kayak sekarang zamannya dulu tuh ada apa tuh aliran-aliran baru gitu kan, kayak Eden gitu. Eh seperti itu mungkin kalau saya ngeliat Yesus itu pada zaman dulu. Makanya orang bilang ini yang nulis murid-muridnya, ya secara logika bisa aja dong. Tapi kita bisa memanipulasi juga itu semua. Ah mungkin itu bohong-bohongan tulisannya, kan bisa aja pak. Nah itu makanya saya bilang itu beda konsep. Ya makanya memang perlu diragukan pak, antara penulis satu penulis lain itu. Kalau melaporkan tentang gajah, contoh nih misalnya, ada yang pada kejadian yang sama, laporan yang berbeda. Oh gitu. Ah, iya. Laporan. Iya kan tadi saya bilang kan, mungkin bisa aja. Artinya bukan firman Tuhan. Ya emang nggak semua firman Tuhan pak. Nah dari tadi lo ngakui begitu, tapi ini Pak Yaris. Kan konsepnya udah beda. Tunggu dulu dong. Sekarang. Kalau hadis juga seperti itu pak, hadis itu ternyata 135 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, hadis itu baru ada pak. Betul nggak? Siapa, siapa bilang? Mana datanya pak? Ada datanya pak. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal 135 tahun, hadis itu baru ada pak. Nah yang menulis hadis itu kan sahabat-sahabatnya Nabi. Ya itu kan Abu Bakar. Nah pada saat Nabi meninggal, penerusnya itu kan disebut khilafah, pak. Jadi Anda membandingkan kitab suci Anda dengan hadis gitu? Tidak, ini kan bicara ya penulis, pak. Tapi Injil itu ini kan ada tafsirnya yang saya ngomong. Anda penulis anda, tafsir. Bapak kan mengimani selain Al-Qur'an kan tafsir juga, pak. Kok iya kan? Tafsir lagi sih kan? Ini, pak. Anda ini kemana-mana hadis, sih? Hadis, maksudnya hadis. Ini si Jimmy mau kemana sih? Ini loh, pak. Hadis ini. Memang yang mencatat itu Bukhari, Muslim. Ya. Itu Bukhari malah kan 200 tahun loh pak. Iya. Tahun. Tapi gini, secara konver, ya secara pemelajaran dari Nabi disampaikan kepada sahabat, sahabat disampaikan kepada tabiin, tabiin disampaikan kepada tabiin tabi'ahum. Ini namanya rentetan ajaran. Bersalah. Lalu dibukukan oleh namanya Bukhari, Muslim. Tapi rentetan pelajaran ini dipelajari bang, kamu dapat dapat ajaran ini dari mana? Oh dari si ini, ajarannya gimana? Ini dicatat, lalu disampaikan lagi berguru lagi yang di bawahnya berguru ke atasnya lagi. Kamu dapat ini dari mana? Dari berguru dari mana? Dari sini. Ini namanya sanad. Jadi antara guru dengan ke bawah, sampai ke Bukhari sampai nanti sampai kita semua ini, namanya ini bersanad secara berkesinambungan. Jadi hadis itu walaupun dicatat dari beberapa periode, tapi ini ada sanadnya, ada pembawanya, perawinya. Kamu belajar dari mana? Dari ini, dari bin ini, dari ini sampai ke Kanjeng Nabi. Ini namanya bersanad. Dipertanggungjawabkan. Seandainya salah satu sanad atau yang ngajar ini tidak bisa dipercaya, maka namanya hadis maudhu. Putus. Karena enggak bisa dipercaya. Inilah silsilah mana hadis marfu, mana hadis sahih dan mana hadis yang tertolak. Itu bang, makanya di sini ada hadis yang begitu. Karena apa? Salah satu perawinya putus dari Nabi, berarti ini bukan hadis yang benar. Tapi persoalannya Pak Amir, ini Pak Jimmy kok kitab suci, Pak Amir, kitab sucinya dibandingkan dengan hadis kok aneh. Enggak mampu. Kitab suci ini, Pak. Ini juga dinarasikan oleh siapa? Penulisnya. Ya kan saya juga bukan penulisnya hadis, Pak. Ini karena kita bicara hadis itu, kita bicara kitab suci tadi, Pak. Setelah Nabi Muhammad baru muncul hadis pak, kalau dibukukan iya, ngerti dari Abu Bakar walaupun dicatat 200 tahun seperti Bukhari ya, tapi anak ada sumbernya yang Bukhari bercerita itu mencari guru ini untuk mencari hadis ini mengenai ini ada gurunya, guru ini dari mana? Oh dari atasnya,
atasnya ini dari mana? Sanadnya benar enggak? Oh, dari atasnya lagi. Ini nanti sampai nyambungnya ke generasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bersanad namanya, bersambung. Ada bersambung ini namanya bersanad di sini. Kalau Bibel kalian enggak ada. Enggak ada bersanad. Hanya temuan, kodek, apa semua temuan dan penelusuran. Enggak berguru sampai ke sumbernya. Kalau hadis ini sampai ke sumbernya, seandainya ada yang membawa perawi ini tidak bisa dipercaya, maka hadis ini enggak bisa dipakai. Karena sumbernya ada yang cacat ini, ada yang cacat. Coba ini Pak Jimmy, saya nanya tadi, perawinya dari Paulus tuh ke Nabi Isa gimana? Coba. Ke Yesus. Iya, ke Yesus gimana? Paulus ke Yesus gimana, Pak? Nyambungnya. Saya masih menyimak, Mas. Saya lagi sementara sambil makan ini, Pak. Oh iya, silakan Pak. Ya, oke. Kita naikkan Bang Ali. Bang Ali naik. Iya. Ke mana nih Kang Ali? Kang Ali naik lagi. Jangankan ya, itu, kita dari sanad lagi. Mazhabnya aja dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam kita punya. Nabi Isa ada. Nah, kan itu sama simpel banget tuh. Bin dari Adam terus lanjut banget. Iya, Pak. Persoalannya Pak Jimmy, ini kok membahas kitab suci dia lari yang ke hadis. Gitu loh. Jadi kalau hadis itu, Pak, jelas sanadnya, perawinya ya jelas gitu. Kalau di Bible ada perjanjian baru ya mohon maaf, tangkanya udah saya kisahkan begitu. Kita ambil satu contoh penulis saja ya, Lukas gitu ya. Lukas ini bukan murid Yesus loh, Pak. Tidak terdaftar di 12 murid. Nah, kalau orang tanya kira-kira ini Lukas memperoleh informasi dari mana dia menulis. Ini juga saya tambah sedikit aja. Ya. Terkait silsilah keluarga yang pembawa perawi hadis, sanad hadis, itu tidak ada. Itu aja sudah terputus. Karena enggak tahu keluarganya. Nah, coba kalau ditanya di Kristen. Riwayatnya Paulus. Silsilahnya Paulus. Ada enggak di situ? Enggak ada, Bro. Apakah ini bisa dipercaya? Kalau di hadis, itu dari perawi ini enggak ada punya silsilah. Silsilah yang benar. Itu enggak diterima sebagai hadis. Bayangkan untuk meneliti hadis. Sampai sumbernya, sampai nyambung ke yang Nabi. Itu Bang, untuk penelitian atau untuk meriwayatkan sebuah hadis. Itu berjalannya aja sampai beratus-ratus kilo untuk mencari hadis. Bahkan berbulan-bulan berjalan kaki. Untuk menarasikan, mencari hadis ini para sembah, termasuk Bukhari, Muslim, apa semua itu. Itu ada riwayatnya. Dan yang paling penting adalah ada istri beliau itu. Apakah ini benar dari Nabi atau enggak? Itu kepalitannya begitu. Inilah sebuah bahan. Betul. Meneliti tentang kebenaran. Tapi ada Aisyah yang menghafal ribuan hadis juga, jelas kok hafalan itu nggak ada yang keliru, gitu ya. Jadi janganlah dibandingkan hadis, Pak, jauh itu kalau hadis mau dibandingkan dengan banyak. Nah, sekarang gini, dari kekristenan kan yang fondasi pokok kan dari Paulus ya, pembawa ajaran Kristen lah misalnya. Itu aja riwayatnya Paulus. Kalau ditanya umat Kristen nggak tahu dari mana, silsilahnya gimana nggak tahu. Ini kan, kalau menurut hadis lemah banget. Karena kalau hadis silsilah nggak ada, langsung nggak dipakai. Nggak sebagai hadis yang nyambung ke Nabi. Karena apa? Silsilahnya orang ini aja nggak diketahui. Apalagi membawa hadis. Makanya itu hadis itu nggak langsung intinya ada dulu. Di situ telah diceritakan dari ini. Diceritakan itu maksudnya gini, Bang, bukan diceritakan gitu, tapi berguru namanya. Iya betul. Riwayat ini berguru kepada guru ini. Iya. Guru ini berguru kepada guru ini sampai ke atasnya, sampai nyambung ke Kanjeng Nabi. Ini juga diteliti keriwayatannya orang yang memberikan pelajaran ini. Inilah namanya musnad, mutasil. Musnad itu belajar, mutakhir, nyambung sampai ke ujungnya, yaitu sumbernya. Dari mana sang pembawa firman itu tadi, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad menjelaskan terkait pelajarannya itu dari Al-Qur'an. Jadi apapun yang dilakukan Nabi Muhammad terkait dengan ajaran itu semua bersumber dari Al-Qur'an. Karena Nabi Muhammad sebagai pembawa wahyu yang bisa menjelaskan kepada umat manusia. Karena dia yang diriwayatkan, yang diberikan mandat.
yang selalu didampingi siapa? Malaikat Jibril yang selalu didampingi. Karena apa? Menerangkan sesuatu pasti didampingi oleh Malaikat Jibril. Masalah sholat juga yang ngajari siapa? Malaikat Jibril, bro. Ada sanadnya ke Malaikat Jibril. Itu. Sehingga apa yang dinarasakan oleh Kanjeng Nabi walaupun dikatakan umi, tapi di sampingnya Malaikat Jibril yang dikatakan oleh umat Kristen itu selalu menguatkan oleh Yesus, yaitu Roh Kudus, yaitu Malaikat Jibril yang selalu membawa firman yang dari Allah disampaikan kepada para nabinya untuk dijelaskan makna dari kitab ini. Sehingga umat Islam dijelaskan oleh Kanjeng Nabi melalui pelajaran dari sahabat, tabi'in, tabi'ahum. Nah, ini sanadnya ini. Inilah sanad. Sanadnya yang dibawa oleh perawi, yaitu sama Bukhari, Muslim, dan sekelilingnya itu. Ini menelaah hadis-hadis ini. Ini dari mana? Sanadnya dari mana? Yang membawa ini, gurunya ini, apa itu, bisa dipercaya enggak? Oh, bisa. Menaik lagi ke gurunya yang atas lagi. Naik lagi ke gurunya atas. Sampai ke Kanjeng Nabi. Inilah sanad yang selalu beruntun. Yang sampai saat ini kita ajak kepada kita. Gitu, Pak. Jadi sanadnya itu untun. Lah kalau kali kita katanyakan kepada umat Kristen, bagaimana sanad atau terkait dengan yang pembawa termasuk Paulus, itu silsilah keluarganya bagaimana? Bisa dipercaya enggak? Enggak ada yang bisa menjelaskan. Kenapa? Karena enggak tahu. Anak dari mana? Bapaknya siapa? Enggak ada yang bisa menjelaskan. Nah, apakah ini yang suatu kebenaran yang dibawa? Silsilahnya itu enggak tahu. Ini, Bang. Istilahnya di dalam keislaman untuk menjelaskan bahwa itu firman dari Tuhan yang disampaikan ke Nabi sampai ke kita ini ada namanya sanad, musnad, mutasil sampai ke kita ini berdasarkan ajaran itu kan berguru. Oke. Gini aja sih. Jelas, Bang? Ya, jelas. Pak Kip sama Pak Jimmy itu Lukas menulis itu informasi dari mana ya dia menulis ya? Coba cari aja, Pak. Jawabannya kalau Lukas itu ada di Lukas 1 nomor 1 sampai akhir. Itu di situ dia ngambilnya. Apa itu? Theophilus yang mulia. Berdasarkan apa? Menanyakan saksi-saksi, meneliti, kemudian dibekukan supaya berguna bagimu. Jadi sumber Lukas menulis Lukas, dia itu menanyakan saksi-saksi, kemudian dia meneliti. Jadi Lukas ini menulis bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi Lukas seorang wartawan. Setelah lengkap reportasenya, ditulislah dia. Dijadikanlah tulisan Lukas yang Anda anggap kitab suci. Itu jawabannya, Pak. Saya lebih ngerti loh dari Anda. Masa? Ya ini barusan saya ngomong, Anda nggak bantah. Ya kan kalau di kitab apa, Injil itu, ya tadi Bapak bilang kan itu firman Tuhan nggak? Firman Tuhan. Kok firman Tuhan? Yesus itu kan firman. Gitu ya. Bukan setuju itu dulu, yang toh. Saya maksudnya. Ya, ini okay. Lukas menulis ini loh. Makanya tadi Bapak kan tanya Lukas, cari sendiri deh Pak, pasti dapat. Ya, Lukas menulis dari mana dapat info, Bro? Semuanya juga menulis dari murid-murid begitu, Pak. Lukas Bapak itu kan? Bukan murid Yesus. Oke. Ya terus lanjut, Pak. Lu hafal enggak siapa? Coba sebutkan ke-12 murid Yesus. Saya rasa Anda enggak hafal deh. Kayaknya sih iya sih, Pak. Iya, saya bacakan ya. Saya mudah-mudahan saya hafal nih. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon orang Jelot, dan Yudas Iskariot. Siapa lho, Pak? Masa saya muslim yang hafal? Harus perlu hari ini, Pak. Inti nih harus dihafal ini murid Yesus. Murid Tuhan loh. Oke. Di sini enggak ada nama Lukas, makanya sering ditanyakan ini Lukas dari mana? Jawabannya adalah Anda boleh buka baca Lukas 1 nomor 1. Di sanalah jawabannya. Berdasarkan menanyakan saksi dan meneliti. Kemudian dia tulislah itu, jadilah Lukas. Ya itu kan jawabannya, Pak. Ya iya, artinya bukan firman Tuhan tulisan Lukas. Ya saksi-saksi itu dari mana?
Ya saksi siapa? Enggak disebut namanya, yang dia tanya itu enggak jelas siapa. Nasibnya siapa juga enggak ada. Enggak ada sanadnya. Kok yang dikedepankan kan saksi-saksi, ternyata saksinya yang tertulis saksi Yesus di salib. Ternyata muridnya pada lari. Siapa saksinya lagi? Nah, sedangkan yang menulis ini saksinya siapa menulis ini? Riwayatnya dari mana? Enggak tahu. Bagaimana dikatakan kita itu semua juga hasil dari temuan, yaitu kode-kode yang ditemukan papirius apa semua papirius. Nah, asal mulanya runtutannya sampai ke Yesus siapa yang membawa? Ya, dia. Contoh misalnya ya, dari mana Lukas tahu kalau Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, seperti yang tertulis Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang ngasih tahu Lukas? Sok tahu dia Bunda Maria melahirkan Tuhan, padahal waktu Bunda Maria melahirkan di sana nggak ada orang kecuali Pak Yusuf dengan dia Bunda Maria, nggak ada orang lain. Lukas nggak ada di zaman itu. Ditanya Lukas, lu dari mana tahu info kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Nggak bisa jawab. Meneliti gitu, siapa yang ditanya? Apakah Lukas pernah mereportase Bunda Maria? Kagak. Itu loh. Jelas toh Pak itu. Terputus urusannya. Coba ulangi lagi Pak, saya nggak dengar suara tadi firmannya. Dari mana Lukas tahu kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Tadi ayatnya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Oke. Nah, dari mana Lukas tahu kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Oh, karena dari saksi. Padahal sebenarnya Bunda Maria itu melahirkan manusia. Gitu loh. Nah, kalau ditelusuri lagi terputus, Pak. Waktu Bunda Maria melahirkan, hanya Bunda Maria dengan Pak Yusuf yang ada di TKP. Gak ada orang lain. Dan setelah Bunda Maria melahirkan, Lukas gak pernah wawancara ke Bunda Maria. Gak ada cerita. Oke Pak Alus. Saya ada baru habis makan nih Pak. Ini kita bicara Lukas ya Pak ya. Ya, bicara Lukas. Nah, ada sedikit artikel. Lukas penulis kitab Injil Lukas dan kisah para rasul dalam Alkitab. Beliau adalah seorang dokter dan satu-satunya orang non-Yahudi yang menulis dalam Perjanjian Baru. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose membedakan Lukas dan para saudara bersunat yang berarti orang Yahudi. Kolose 4 ayat 11. Padahal itu bukan pertanyaan siapa Lukas. Bukan itu yang ditanya, Lukas. Dia bukan murid Yesus. Enggak ditanya itu. Tadi. Lukas bukan murid Yesus. Ya memang benar. Tapi kalau bicara profilnya, silsilahnya ini ada Pak. Bukan dengerin Pak, dengerin dulu Pak. Enggak usah didengerin, enggak ditanyain. Enggak, pertanyaannya adalah itu masalah Lukas, Pak. Makanya pertanyaannya adalah dari mana Lukas memperoleh informasi sehingga dia menulis? Bukan pertanyaannya siapa Lukas. Oke, nanti bisa dijawab itu Pak. Ini aja dulu, dengar dulu silsilahnya. Bapak kan tanya mengenai Lukas tadi. Saya enggak pernah nanya silsilah Lukas. Tadi Bapak bilang ini Lukas bukan murid Yesus. Ya, ya kan siapa bukan. Itu Lukas? Dia bukan. Makanya saya sampaikan ini. Ini cerita mengenai Lukas supaya Bapak paham. Saya karena paham, dia dokter pribadi Paulus. Dia bukan ini murid Yesus. Nah, ini ada Pak silsilahnya. Lukas itu adalah seorang dokter dan dia bukan orang Yahudi. Ah, di sini dikisahkan lagi, dijelaskan dia adalah penulis di kitab Kisah Para Rasul selain Injil Lukas. Lukas tidak menyebut nama pribadinya dalam kitab tersebut, namun Paulus menyebutnya dalam 3 surat yang berbeda. Baik Lukas maupun Kisah Para Rasul diamalkan kepada orang yang sama. Theophilus Lukas 1 ayat 3, Kisah Rasul 1 ayat 1, tidak ada yang mengetahui sosok Theophilus. Namun kita tahu bahwa Lukas bertujuan menuliskan kedua kitab ini supaya Theophilus dapat mengenal pribadi dan karya Yesus Kristus. Lukas 1 ayat 4. Mungkin Theophilus telah mendengar dasar-dasar doktrin agama Kristen namun belum sepenuhnya Bapak mengetahui baca kisahnya. Ini kan bicara silsilah ya, Lukas yang ditanya Pak.
Ini kan kita kan topinya ini firman Tuhan. Yang ditanya itu Pak Jimmy adalah Lukas menulis itu informasi dari mana? Apakah memperoleh firman dari Tuhan atau dari mana? Oke, saya jawab dulu. Oke, sudah paham. Saya paham. Oke ya. Penulis Alkitab, Pak, ya. Ada empat itu, Matius, Markus, Lukas, ya. Itu kalau secara manusia itu kan pakai nalar logika. Kadang nalar logika itu manusia kan nggak mampu. Itu bisa melalui roh firman Tuhan yang masuk ke dalam dirinya sampai dia bisa menulis, mengingat kejadian-kejadian pada masa Yesus berkarya di dunia. Coba kalau secara manusia itu nggak bisa loh, Pak. Itu ya, asumsi, kan? Pak. Ya, oh, kok asumsi? Karena begitu iya. Juga. Karena kan melalui roh Tuhan yang masuk ke dalam dirinya. Jadi dia bisa menulis. Karena ajaran ini lah, Pak. Kalau secara manusia nggak mampu, yang dibawa kan dari Yesus. Sedangkan dia nggak pernah ketemu Yesus, kok bisa nulis? Bisa jadi, mana? Pak. Roh Kudus. Semua nah, sama dengan kisah ini juga. Sedangkan Nabi juga pada saat itu. Kan gini, melalui orang yang gini. Saya luruskan ya. Yesus kan hidup waktu itu hidup di Israel. Bentuknya juga manusia, bukan bentuk berawang-awang enggak, tapi sudah bentuk manusia dan dia bisa mengucap suatu bicara. Berarti ini dia mengucapkan apapun yang di dalam Yesus adalah firman Tuhan. Nah, sekarang ucapannya Yesus siapa yang catat? Sedangkan Lukas enggak pernah bertemu. Ini Yesus ada kok, kecuali Yesus enggak istilahnya dalam awang-awang, tapi Yesus hidup di dalam Israel. Di tanah bumi Israel. Pastinya ada yang nulis apa yang dituliskan oleh pengucapannya Yesus. Kalau Yesus itu menurut orang Kristen Tuhan. Karena ya, apa yang dikatakan Yesus adalah firman. Jadi semua perkataannya Yesus itu firman Tuhan. Betul enggak? Ya, betul. Nah, kalau begitu siapa yang menulis perkataan Yesus itu sebagai firman? Ya, sedangkan Lukas jauh hidupnya dengan Yesus. Itu yang ditanyakan Bang Hendy itu loh. Diulang lagi ya pertanyaannya, Pak ya. Dijawab singkat aja. Lukas itu menulis apakah menerima dari Tuhan yang ada di surga atau dia mereportase sesuai Lukas 1. Dari mana dapat reportase menulis? Lebih setuju saya reportase. Reportase. Pak Jimmy setuju enggak reportase, Pak? Setuju. Kalau saya sih gini, Pak, penulis Alkitab itu kalau secara manusia mereka tidak mampu menulis semua kejadian-kejadian itu secara rinci. Jangan panjang, Pak. Melalui bantuan roh firman Tuhan ke dalam dirinya sampai itu bisa jadi sebuah kitab, Pak. Suci reportase. Begitu. Tapi jadi, buktinya umat Islam enggak menyatakan Roh Kudus tapi bisa menulis kok. Sampai jadi, kita ini masih kita di mana? Ini aja jadi persingkat. Kita bisa bilang begini. Sebentar, Pak Jimmy enggak jawab ini pertanyaan Pak Jimmy. Sudah, Pak. Udah dengerin dulu. Itu, Pak, udah dijawab. Dengerin, Pak. Lukas menulis Alkitab. Dengerin dulu, Pak. Lukas menulis itu ya, itu berdasarkan informasi dari mana? Firman Tuhan, Pak, yang masuk ke dalam pertolongan melalui roh firman ke dalam dirinya sampai dia bisa menulis, Pak, dalam pasal-pasal dalam kitab suci, Pak. Karena kalau secara manusia tidak mampulah, mana kita bisa menulis baik secara sudah pada saat itu. Jangan itu Bapak, jawaban saya, Pak. Jangan menjawab terus Anda bantah sendiri jawaban Anda. Enggak, Pak. Kok saya bantah sendiri? Jelas. Ada persoalan firman Tuhan. Saya kasih contoh lagi, Pak. Dari mana Lukas tahu kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Siapa yang ngasih tahu? Pak, sudah cukup. Tadi saya sudah jawab, Pak. Lukas tahu itu semua itu dari roh, pertolongan roh yang masuk ke dalam dirinya. Jadi kejadian-kejadian semua itu tanpa harus dia melihat secara langsung itu tertulis, Pak. Itu dengar dulu tuh, Pak KJ, KJ. Coba Pak Jimmy bawa datanya bahwa Lukas memperoleh pertolongan roh dalam menulis. Ada datanya di Bible nggak tuh, Pak, kata-kata Anda itu? Tapi iman kita, Pak, semua penulis itu kalau secara manusia tidak mampu. Itu masalah iman, nggak bisa dikursi, Pak. Mereka bisa menulis. Ya, datanya di mana? Pak, nanti nanti saya carikan, Pak. Kalau mau, Pak, menjawab, Pak, baca Lukas 1 nomor 1. Di situ jawabannya bahwa Lukas menulis berdasarkan itu. Gitu dong diskusi, Pak. Jangan pakai iman, tapi pakai data.
Buang dulu deh doktrinnya, Pak. Kan di situ kan dia dokter. Coba baca Lukas 1 nomor 1 sampai akhir deh. Apa enggak ada rujukannya, Pak, itu. Karena itu sebagaimana yang kita jelaskan hadis saja ada runtutan yang membawa, yang ngajari sampai ke sumbernya. Ini sumbernya kan Yesus. Gini loh, Pak. Sumbernya kan Yesus. Jangan disamain. Ya gini ya, kembali ke topik ya. Jadi gini ya, Lukas menulis itu pendahuluannya adalah, dengerin baik-baik saya bacain kalau Anda nggak ngerti. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari yang semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Lukas itu menulis tidak ada yang dimaksud dengan Pak Jimmy. Aku kemasukan Roh Kudus. Kemudian aku menulis, enggak ada karangan itu. Yang ada di sini adalah Lukas menulis berdasarkan pernyataan Lukas bahwa dia menyusun suatu berita-berita, peristiwa-peristiwa, mengadakan penelitian sejarah dan seterusnya itu. Anda tahu siapa Lukas? Bapak tidak tahu, Bapak kok bertanya lagi? Saya ingin tes Anda itu. Saya ingin tes Anda. Siapa Lukas? Hei, Handi Celebes. Saya juga bingung, Bapak tidak tahu bertanya, Bapak jawab sendiri jadinya. Berarti Anda salah, nggak salah jawab tadi. Berarti Bapak cuma menguji aja gitu ya? Saya uji, Anda nggak lulus. Hei, Handi Celebes. Anda tahu siapa Lukas? Lukas itu tidak dikenal, Pak. Siapa Lukas? Enggak saya kenal itu. Yesus enggak kenal Lukas. Kalau yes. Diteratur di sini, Pak, para sarjana dulu bagi ini ada yang masih berbahasa Yunani. Ada yang bertanya kata itu. Kaya dan beragam menulis mirip dengan Pan. Sebentar ya, terputus lagi dari sana ya teman-teman ya. Sebentar ya, terputus dari sana. Terputus, saya tutup sesirinya dulu ya. Supaya aman terkendali gitu ya. Kayaknya udahan ya, itu pada nggak nyambung ya diskusi sama mereka ya teman-teman ya. Nyebelin gitu, nggak ada berilmu. Justru kita yang lebih tahu dari dia. Lukas menulis kemasukan Roh Kudus segala macam. Setelah saya bacakan baru enggak dia. Anda tahu. Gitu lah. Mana sih? Ada yang nanya lagi siapa Lukas? Aneh kan kalau orang bertanya siapa Lukas? Aduh. Sebentar ya. Ini lagi agak berisik di sana. Pak Amirnya mengalami kesulitan teman-teman. Aduh, tutup aja dulu. Oh, oke. Okay. Halo. Untung enggak. Okay. Pak Amir terputus. Aku enggak enak badan loh, saya paksain ya. Benar loh. Batuk ya. Sebentar ya teman-teman, saya sambung lagi.
lupa lagi. Mati lampu. Silakan lanjut aja, biar nunggu bang siapa tuh? Sambil nunggu bang siapa tadi? Tadi Pak Jimmy itu Pak. Pak Jimmy Lukas itu menulis berdasarkan kemasukan Roh Kudus. Ternyata setelah saya bacakan baru enggak dia. Ternyata hasil penelitian. Gitu. Tadi katanya, ada yang satu lagi, siapa itu yang nanyain? Siapa Bang Lukas? Andi, siapa itu? Hah? Siapa? Enggak tahu tadi siapa tuh hilang dia. Yang baru masuk tadi loh, yang baru masuk siapa itu? Ya Lukas siapa? Ya Lukas itu menurut di Bible itu ya yang menulis di Bible Lukas, terus dia adalah dokter pribadi Paulus. Kan gitu Lukas itu. Dijawab aja, gampang kok jawabnya. Kita juga menjawab itu harus pernah membaca yang menulis Kisah Para Rasul, dokter pribadi Paulus, Lukas itu. Ya langsung. Lu mau nanya matinya seperti apa? Bagaimana hubungannya dengan minyak panas? Jelasin. Ya kita ini Bro Kip itu. Oh ya Kaji, Kaji tadi namanya Kaji. Kita di sini Bro, itu kita itu sebelum ada di sini itu minimal tuh poin-poinnya tuh kita tahu. Mulai kejadian sampai Wahyu. Siapa Lukas, Matius, Yohanes, Markus, Paulus. Gitu loh. Intinya harus paham itu. Jadi enggak perlu cari dulu kayak Pak Jimmy tadi. Ternyata dia nyari data, pura-pura dia makan. Baru ketemu baru naik lagi. Naik lagi. Itu pun salah jawab. Ayo, naik lagi Pak Jimmy. Aduh, ini mana ini Pak Jimmy. Aku izin live ya, Pak. Makasih ya, Pak Kip. Pak Kip, makasih ya Pak Kip. Kalau ada kira-kira kata yang tidak salah enggak usah dimaafkan ya. Baik. Sai. Iya, Pak. Makasih Pak, sama-sama. Iya. Belajar lagi nanti ke sini Bang, Bang Ji. Kenapa? Lagi? Kenapa? Sering masuk ke sini nanti, sering-sering masuk ke sini. Oke, oke, Pak. Terima kasih. Oke. Bentar ya Pak Amir, saya tutup di YouTube dulu karena nggak ada teman Kristen. Nanti kalau ada balik, okay, lagi. Saya tutup dulu bentar, saya tinggal. Oke, mantap. Oke teman-teman yang ada di live chat, tentunya juga aku harus istirahat ya. Minum air putih, sikat gigi, dan seterusnya. Ini ada suara. Aduh, kering gitu. Terus meriang, badan kayak habis dikebukin satu kelurahan gitu. Dan sama sebelah ngantuk berat tadi habis minum obat. Makasih buat semuanya yang telah beratensi pada JCC. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan. Agar kita bisa ketemu esok hari beraktivitas sedia kala. Makasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, minum vitamin air jeruk. Oke, makasih.